是啊。 Teman-teman, telur -teman untuk dapat menduduki bangku yang di bagian depan. Izin kita mulai. Baik, aja acaranya. Zoom meeting yang sudah bergabung di Zoom meeting, selamat siang. Semoga sehat selalu. Sudah betul. dan kami ucapkan terima kasih sudah mau bergabung di Zoom meeting yang sudah kami sediakan. Terima kasih. Kami mohon kepada nanti teman-teman, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mengikuti secara kegiatan ini secara Zoom meeting. Kami mohon untuk tidak dapat, tidak memiutkan volume suaranya. Dan nanti pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan Mars Penyuluhan Perikanan, tetap menyanyikan di lokasi masing-masing dan tetap mikrofon dalam posisi di mute. Terima kasih. Siang hari langit membiru, angin kencang suara menderu, Selamat datang, Bapak dan Ibu. Betapa bahagia kita bertemu! Selendang peri diambil pangeran, peri bingung, tidak kepalang. Dari hati, kami tuturkan: "Selamat datang, para tamu undangan!" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selam, selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Ibu Dr. Lili Aprilia Pregiwati, SPI MSI. Yang kami hormati, Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, Bapak Dr. Arif Wibowo, SP MSI. Yang kami hormati, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Bapak Kabit Budidaya Perikanan, Bapak Insinyur Hanura Nursamsi MSI. Yang, ter, yang kami hormati, Bapak Sekretaris Camat, Kecamatan Surade. Yang kami hormati, Kepala Desa Sukatani, Bapak Haji Ijro Pranoto. Yang kami hormati, Kepala Subminkal Penyuluhan Perikanan lingkup Pusraplu. Yang kami hormati, Koordinator Bidang Penyuluhan Pusratluh KP atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Bapak Pipin SPK KP. penyuluhan perikanan bantu Kabupaten Sukabumi, Katani dan para anggota desa Sukat. Oh, maaf. Oke. <laughs> Oke, <Okay. laughs> okay, Terima kasih. yang kami hormati, tim pelaksana percontohan penyuluhan perikanan BRPDATPP tahun 2021. Yang kami hormati, para tamu undangan yang berbahagia, baik yang mengikuti secara daring maupun secara luring. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Bukan tanpa alasan sebuah acara diselenggarakan. Dan bukan tanpa alasan untuk kita bisa dipertemukan hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Dengan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bersambung rasa, berkait hati untuk berkumpul bersama-sama. Baik secara luring maupun secara daring dalam acara Temu Lapang Percontohan Penyuluhan Budidaya Udang Faname Sistem Busmetik di Pokdakan Sukatani Desa Mohon maaf, Desa Sukatani, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, tanggal 16 September tahun 2021. Putih-putih burung merpati. Rendah terbangnya di udara. Perkenalkan saya Rika Ayuni yang akan menjadi MC acara. Terima kasih. Ijinkan saya untuk membacakan susunan acara kita dari pagi hingga siang nanti. Satu, pembukaan acara yang sudah saya laksanakan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Penyuluh. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, ucapan selamat datang dari Bapak Kades. Yang kelima. Sambutan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang akan diwakili oleh Kabit Budidaya Perikanan, pemutaran video kegiatan percontohan penyuluhan, dilanjutkan dengan paparan kegiatan percontohan penyuluhan, dan dilanjutkan dengan evaluasi kegiatan percontohan penyuluhan yang akan disampaikan oleh Bapak Narasumber. Selanjutnya, kita akan dilakukan diskusi dan tanya jawab, lalu kita berfoto bersama sembari. Saya informasikan di sini, Bapak dan Ibu, Ibu Kapus akan berkunjung ke sini, dan sekarang beliau sedang berada di posisi untuk melihat tambak udang yang, sebagai tempat lokasi percontohan kemarin, Bapak, yaitu di tambak udang Paname di Desa Sukatani. Kebetulan nanti, setelah dari sana, beliau akan berkunjung ke sini. Semoga nanti Bu Kapus bisa memberikan sedikit sambutan dan arahan beliau. Baik, Bapak dan Ibu, untuk tidak berlama-lama, kita masuki pada susunan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Penyuluhan Perikanan. Kami mohon, Bapak dan Ibu, untuk dapat berdiri. bacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Pipin SPKP kepada Bapak kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama agar kegiatan temu lapang percontohan penyulan perikanan budidaya udang skala mini empang plastik yang berada di uh, Desa Sukatani, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi uh, ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan Ridho serta magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala wa habibin wa syafi'in wa mulan muhammad wa salli marina tabarakat ta na'ala kusabir rasulia amin alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamna yuafi ni'amah wa yukapi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yang lil jalil al azimin sultanik Allahumma inna nasibka salafan bidin pidin wal'afiatan pil jasadi wa ziyadatan pil ilmi bar ketan piizi waubatan qba maut waroh mata indal maut memakfirkan banal maut Allah mahawin a napi maut warna jina Minnar wa ba enggak hesab Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam min ahwali wal afat wa taqdi lana biha min hajat wa tutahhir nabiha min jami'a sayat wa tarbauna biha inda ala darajat wa tubaliguna biha asal ghayat min yamil khairat bil hayati baba wa da'amat rabbana zalamna fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wabil bil akhirati hasanah wa kina agha banar subhanaka rabbika rabbil izzati amma jasibun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alayun bi barakatuhu al-fatihah abudhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim

Ucapan selamat datang dari Pak Haji Idro Pranoto kepada Bapak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umridina wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofi. Nabi Al-Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di pagi ini kita ada agenda temu lapang Mudah-mudahan silaturahim ini menjadikan satu keberkahan amin ya Allah ya rabbal alamin salawat dan salam semoga tercurahkan ke baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, juga para keluarganya, para tabiin tabiatnya, wabil khusus untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan ya Allah kita mendapat syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati saat tidak bisa menyebut satu persatu kru dari instansi terkait, saya ucapkan selamat datang, welcome di ini kantor ya, kantor BP, apa, BPP ya, Dinas Pertanian Kecamatan Surade, juga yang saya hormati. Bapak Camat yang diwakili, alhamdulillah, Pak Menteri hadir. Tengah-tengah kita juga yang saya hormati, Bapak Pipin yang selalu mengawal setia, ya, tentang pertanian. Alhamdulillah, suka tani luar biasa gitu ya. Cuman yang saya mohon kepada masyarakat, leader-leader di masyarakat yuk kita aplikasikan supaya pertanian ini kita maju, amin. amin. Juga yang saya hormati kepada para tamu para tamu undangan yang saya bisa disebut satu persatu, saya banggakan. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat datang kepada instansi terkait saya tibisa, tidak bisa, tidak bisa per satu persatu. Mudah-mudahan tamu agung ini, ya, agendanya untuk Desa Sukatani, umumnya sekedap Kecamatan Surade, ini menjadi keberkahan untuk kita. Amin. Tentunya kita tiada lain, ya. Saya selaku pemerintah Desa Sukatani, yang selalu bekerja sama dengan instansi, apa, instasi terkait, juga dibantu oleh Bapak Insinyur Hanura. Terima kasih Pak Hanura yang selama ini mengawal program-program Sukatani tanpa artinya didukung dari semua pihak, ini tidak, tidak mungkin terwujud, tidak mungkin terrealisasi. Hanya saja saya minta ya kepada masyarakat khusus warga Sukatani Cipuneuy ya. Yuk kita kerja keras sebab yang kita rubah ini adalah kita ya. Tuhan tidak akan merubah nasib seorang kalau sama kita tidak dirubah ya. Mudah-mudahan eh, perjuangan ini kita jangan putus-putus. Suatu kegagalan itu biasa. Jangan putus asa. Sekali gagal bangkit, bangkit, bangkit. Tapi kemarin jujur Ibu ya Ya tentunya ada satu kendala kita sudah action ya tentang budidaya udang Paname rakyat kemarin dua kali memang ada satu kegalan. Nah ketiga kalinya kemarin alhamdulillah ya itu salah satu upaya usaha dari kelompok masyarakat yang berkiprah ya di bidang tambak udang rakyat itu bu ya mudah-mudahan ke depannya lebih baik ya the best of the best. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya. Saya tidak bisa menjemput satu persatu kru ya kepada instansi terkait. Saya merasa har terharu, bangga begitu perhatian. Mudah-mudahan ini dampaknya khusus untuk Sukatani Cipondei dan Kecamatan Surade. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja, saya tidak akan panjang lebar. Apabila ada kata atau kalimat tidak berkenan atau tidak tersentuh, saya mohon maaf. Air kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Ijro Pranoto. Sambutan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, yang pada kesempatan ini akan diwakilkan oleh Bapak Kabit Budidaya Perikanan, Bapak Insinyur Hanura Nur Samsi, M.Si, kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih pada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita kepanjatkan ke Allah Subhanahu taala bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka temulapang percontohan penyuluhan perikanan di di, di Kecamatan Surade. Uh, yang kami hormati Ibu Kapus Lu mudah-mudahan bisa hadir bersama-sama kita hari ini kemudian juga Bapak uh, Kepala Balai Riset uh, Budidaya Ikan Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan yang hari ini mungkin saat ini sedang mendampingi Ibu Kapus kemudian juga yang mewakili Uh, Bapak Camat Surale, uh, Bapak Kepala Desa Sukatani, tim dari BR, BRP, AT, BBATPP, kemudian juga teman-teman penyuluh yang kami banggakan di sini, teman-teman pokdakan yang kami cintai. Nah, sebelum saya menyampaikan sambutan, ada sedikit mungkin ingin berbalas pantun dengan MC. Tadi tidak seharusnya tersampaikan oleh Pak Kades ya. Makan siang dengan tahu sumedang. Lebih enak dengan udang panami. Selamat datang tamu undangan kita bersama-sama membangun Surade tidak lancar Bu maaf ya <laughs> karena dadakan ya. Alhamdulillah saya ucapkan hari ini terutama kepada tim ya tim dari BRKP maupun teman-teman penyuluh atas terpilihnya Sukabumi menjadi percontohan budidaya udang skala mini sistem empang plastik. Nah, kalau misalnya di sini ini istilah empang ini sebenarnya istilah Betawi ya, sehingga ada muncul juragan empang ya. Nah, kalau di kita mungkin agak awam ini nama empang ini. Sebenarnya, empang ini sama dengan kolam ataupun tambak. Ya, juga kami informasikan di sini bahwa uh, merupakan suatu cita-cita, baik cita-cita dinas maupun pribadi kami di sini, untuk. Uh, memperbanyak ataupun menjadikan tambak-tambak udang ini bisa dikelola oleh masyarakat. Mungkin uh, untuk diketahui bahwa di Kabupaten Sukabumi pun memang ada perusahaan-perusahaan tambak. Ada empat perusahaan tambak besar yang hasilnya sangat luar biasa, gitu ya. Dari mulai Ciracap, Cimas maupun Serali itu sendiri. Tapi kami ingin bahwa potensi yang ada ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya yang desa Sukatani Surade, karena potensinya sangat luar biasa. Cita-cita ini sudah kita rintis sejak dua tahun kemarin. Tapi ya karena memang mungkin karena STM-nya belum membadai, ataupun pengalamannya masih kurang, sehingga dalam perjalanan dua tahun kemarin itu eh, mengalami Uh, tidak optimal ya bukan kegagalan karena tidak mencapai uh, hasil panen yang diharapkan gitu panen tetap panen tetapi tidak 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 sesuai dengan harapan yang diinginkan pada awal tahun 2019 itu sempat panen satu kolam ukuran 10 kali 10 meter itu kurang lebih ada sekitar kita isi tebar benur Pak Marhadi kalau nggak salah sekitar satu kolam itu eh, sekitar 20 ribu waktu itu. Panennya hanya satu kintal. Sedangkan target kita adalah waktu itu dengan isi sekian harapannya dua kintal satu kolam itu. Nah tahun berikutnya sama kejadiannya. Sama hasilnya hanya satu kintal lebih sampai dengan ukuran waktu itu kalau nggak salah antara 56 hari sampai 60 hari. Nah pada saat masuknya percontohan ini kami sangat berbahagia sekali gitu ya. Ada yang bisa melanjutkan teman-teman dari penyuluh terutama yang diinisiasi oleh kepada Balai Riset Perikanan Budidaya ini untuk melanjutkan kegiatan ini. Karena kita masih penasaran, karena belum berhasil. Alhamdulillah, kemarin saya selalu berkomunikasi dengan Pak Marhadi selaku penyuluh lapangan. Saya monitor satu bulan pertama, dua bulan pertama. Aduh, atas atau ya, gembira ya. Satu bulan pertama saya lihat, ditimbang rata-rata berapa, sudah mencapai lima gram per ekor. Kemudian bulan berikutnya itu dua bulan berikutnya sudah mencapai 11,5 rata-rata itu. Tapi hari ini setelah dua bulan belum ada laporan lagi nih. Harapannya bisa panen ya. Harapannya bisa panen. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang eh, jadi impian teman-teman di mokdakan suka Satu kolam itu bisa dua kintas setengah lah, gitu ya. Luar biasa kalau memang bisa seperti itu, kalau misalnya bisa menjual harga sekian kan kali 100 ribu aja sudah kurang lebih 25 juta ya. ya. E, nanti mungkin e, kita ingin melihat nah, hasil daripada percontohan ini, mudah-mudahan ini harapan kita semua, kita ingin membumbingkan budidaya tambak rakyat di Kabupaten Sukabumi. Andai kata ini memang berhasil bisa dijadikan sebagai contoh untuk daerah-daerah lainnya, mungkin kita akan nanti dengan fasilitasi baik dari anggaran daerah maupun kita memohon untuk fasilitasi dari anggaran pusat, baik berupa Bansar Prasnya maupun melalui lembaga keuangannya. Nah, Alhamdulillah saya dengar LPM okp sudah masuk ke sini, didorong oleh Dirjen Budidaya untuk bisa mengembangkan tambak rakyat di Kabupaten Sukabumi. Khususnya ini ya untuk wilayah Desa Sukatani. Harapan kita tertumbuh sangat besar sekali ini untuk bisa dijadikan semacam percontohan yang bisa dikembangkan di daerah-daerah lain. Ini sudah menunggu daerah-daerah yang lain seperti Kecamatan Cemas, Surade sampai ke Tegal hasil daripada percontohan yang dilaksanakan oleh Sukatani. Mungkin Harapannya, ini kita ke teman-teman, terutama pembudidaya, eh, jangan putus asa. Untuk terus, kita berusaha seperti yang disampaikan oleh Pak Kades tadi. Eh, kita tidak bisa merubah nasib kita kalau memang tidak ada usaha dari kita. Ya, harapannya seperti itu eh, sudah. Satu kali, dua kali, tiga kali. Insya Allah yang ketiga kalinya hari ini ber bisa berhasil sesuai yang kita harapkan. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari dinas. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada uh, Balai Riset uh, Budidaya Tawar dan Penyuluhan Perikanan serta uh, Pusat Penyuluhan yang sudah memfasilitasi kegiatan percontohan ini. Mudah-mudahan harapan kami. Dari kabupaten ini bisa terus berlanjut, Jadi, kalau misalnya tahun ini berhasil di mana, uh, Sukatani, ada hal-hal yang menjadi catatannya, masih ada sedikit yang harus diperbaiki. Tolong bisa dilanjutkan kembali harapannya seperti itu. Kalau memang hari ini kita sudah berhasil, bisa di lokasi yang lain, tapi di kabupaten Sukabumi. Terima kasih uh, sebelum menutup satu lagi ya Mbak ini ada pantun penutup <laughs> ikan ikan arwana alap you semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, keren banget ini, Bapak Hanuranya keren banget, Pak dadakan bisa bikin pantun dan pantunnya tuh keren banget gitu Pak. Kalau saya itu butuh waktu dulu untuk bikin pantun, Pak. Cakep. Kalau gitu saya balas juga ya, Pak, pantunnya ya. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Terima kasih atas ucapan selamat datangnya. Semoga Kecamatan Surade selalu diberkahi. Amin. Terima kasih. Selanjutnya acara Pemutaran video kegiatan percontohan penyuluhan perikanan, kami mohon untuk panitia bisa menampilkan video ini. Kami susun dalam waktu yang singkat, Bapak dan Ibu. Kami tayangkan ini merupakan beberapa tampilan video yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman panitia beserta dengan penyuluh perikanan Sukabumi. di tokoh utamanya kelihatan sekali Bapak Marhadi. Eh, kita berikan tepuk tangan Bapak, -Bapak Marhadi. Terima kasih. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu paparan kegiatan percontohan penyuluhan budidaya udang Paname, sistem busmetik di Pokdakan Sukatani, Desa Sukatani, Kecamatan Surade, yang akan disampaikan oleh Bapak Marhadi SPI. Kepada Bapak, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebagian untuk memaparkan contohan budidaya udang paname di Mfang plastik singkatnya dengan bismetic. Sebenarnya untuk budidaya udang paname di Kabupaten Sukabumi itu untuk skala tambak kerajat itu termasuk baru. Karena wilayah-wilayah lain di kabupaten lain sudah mulai sejak lama. Pangandaran, Cianjur, Garut. Kita belum mulai pak. Tahun 2018 saya menarik-narik Pak Hanura untuk Sukabumi. Ayo kita mulai. Alhamdulillah tahun 2018 kita mulai sama Pak Hanura. Bersama-sama dengan masyarakat. Bersama dengan masyarakat kita gotong royong untuk membuat kolam. Alhamdulillah tahun 2020 juga kita berlanjut dengan Pak Hanura dua dari dinas perikanan begitu besar perhatiannya Pak Hanura untuk desa Sukatani untuk biaya budang Panamaya ini satu-satunya Pak untuk di eh, Kabupaten Sukabumi untuk tampak rakyat ini perhatiannya semua ke desa Sukatani Iya Alhamdulillah pertama juga itu apa namanya membutuhkan awalnya dengan menggali dengan cangkul dan sebagainya itu luar biasa. Saya semangat nanti kita membuat kolam tambak dengan beko Pak. Alhamdulillah dengan dibanku, didukung dengan Pak juga kita di, dikirim beko dari Jakarta dari Kementerian Kelautan Perikanan. Alhamdulillah sampai kita membuat kolam tambak itu sampai 27 kolam Pak. Ditambah itu diikuti oleh desa terdekat. Wah, semangat desa tersegat Ada uh, Desa Cipendei. Desa Cipendei bikin lagi Alhamdulillah sampai tujuh kolam besar-besar lagi luar biasa semangat nanti yang pinggirnya uh, desa Buniwangi bikin lagi ya bagus jangan sampai uh, yang menguasai udang Panama itu perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai uang banyak kapan kita mulai dengan dengan hasil jerih payah kita dari udang Panama kita mulai Pak Insya Allah Pak Sansan tahun uh, sekarang bulan Oktober, mudah-mudahan buat saprasnya dari kementerian turun ya. <gifat> kita mulai lagi nanti di situ, kita coba lagi. Pokoknya kan sukatan juga harus semangat. Bulan Oktober kita mulai lagi, kita perbagi lagi kolam-kolam yang barunya. Dan seperti itu, baik saya akan memaparkan tentang hasil dari kegiatan budidaya udang Panama, sistem Busmetik yang kemarin itu. Standarnya emang kalau budidaya udang Panama itu sudah ada apa uh, SOP-nya lebih bagusnya seperti itu supaya teratur karena sebelum tebar tanggal 10 itu misalkan tanggal 10 kita tebar sebelumnya itu sudah pada pengolahan air dan sebagainya. Memang kalau misalkan udang panama itu eh uh, kada kaya kita mengelola apa memelihara bayi kita di rumah. Sangat harus teliti. harus bersatu dengan air. Harus bersatu air mau kalau oh, turun ke bawah air, harus apanya na emosionalnya harus dijaga. Karena kenapa ada puncak kejenuhan suatu saat untuk mengurus kolam itu, kan seperti itu. Jadi lanjut, kalau misalkan apa namanya pertama itu pengolahan air biasa untuk uh, untuk pengolahan airnya biasa saja, kayak yang untuk budaya yang lain. Cuma bedanya ini kan pakai air laut. Kalau di darat air tawar biasa-biasa Pak Hanura tiap hari ngelola itu apa? Lele dan nila. Jargon tungguan ketinggalan misalkan ya enggak kelihatan. Nah. Kelihatan eh, ikan mas biasa aja, enggak usah diukur itu ini udah hidup. Nila juga sama seperti itu. Ini udang panahnya luar biasa. Harus perhatiannya luar biasa. Jadi pengelolaan yang pertama itu persiapan wadah dan media. Persiapan media itu benar-benar, Pak. Karena kita diharapkan air laut itu enggak enggak apa namanya? enggak langsung dipakai sama kita langsung masukin air langsung ditebar gak bisa seperti itu. Ada proses-prosesnya yang ada proses-proses untuk banyak dalam mengolah air dalam pengolahan air. Yang pertama persiapan wadah, pemeliharaan kolam, kita harus bersihkan dulu harus dikeringkan dulu dan sebagainya. Perlakuan kita ya seperti itu. Biar bagus gitu hasilnya. Pemeliharaan kolam, terus pengisian air. Kita pengisiannya, lebih bagusnya itu pakai tandon. Tandon itu lebih bagus daripada langsung. Karena di tandon itu membutuhkan di tandon itu membutuhkan e, pengolahan air dengan pemberian kaporit. Misalkan ya, untuk itu kepada itu sebenarnya untuk membunuh membunuh eh krustase dan yang lainnya, bintik dari laut yang terbawa lumut dan sebagainya di situ dibersihkan oleh itu yang kayaknya maksudnya di pakai kabel itu menetralkan kembali sterilisasi jadi di setelah sterilisasi baru masuk ke kolam budidaya Masukkan setiap kolam satu kolam dua misalkan itu. setelah itu kita pengolahan kembali di kolam, kolam satu kolam dua itu pengolahan air dari awal misalkan uh, pemberian kapur bisa bisa atau langsung pakai probiotik, probiotik saja terus itu. Saya pakai probiotik menjelang tanggal 10 yang misalkan mau tebar kita harus benur siap. Datang benur. Jadi kita harus memperkirakan kapan benur datang, kita di bawahnya harus mempersiapkan rangkaian yang disiapkan. Untuk supaya nanti benur masuk itu sudah bagus kita. Gitu. nggak ada masalah lagi. Bukan air baru. Persiapan Media seperti tadi sterilisasi pemberian probiotik juga ada takarannya. Kami itu memberikan probiotik udah jadi kemarin, jadi langsung. Sebenarnya ada yang enggak juga. Sebenarnya kita bisa buat sendiri dengan dengan pembuatan probiotik. Ada media-media yang sudah biasa dilakukan oleh tambak. Ya, kayak malah, misalkan kayak apa namanya, yakult juga sebenarnya dipakai juga. Kadang-kadang untuk itu untuk basilus larut ke itu supaya supaya lah nanti. Ini kemarin itu percobaan ini memakai uh, sistem bioplog, udah jadi langsung ditebar, ditebar. ditebar. Banyaknya sekitar per, met, uh, per kolam itu berikannya 200 gram. 200 gram kalau sudah ditebar nanti 200 gram ditebar lagi 200 gram terus seperti itu. Pelaksana seperti itu. Selanjutnya penembaran benur penembaran benur juga kita harus memperkirakan karena minimal kekuatan benur di dalam plastik itu 30 jam ya Pak. 30 jaman kuat ya. 12 15 12 15 jam. Kemarin itu kayaknya udah lebih dari itu ya Pak. Asal benur asal benur juga kita harus mengetahui dari mana. Harusnya ada sertifikatnya. Kita mengetahui bahwa asal benur itu dari mana, sertifikatnya asal dari mana. Jadi ketahuan induknya dari mana, supaya nanti hasilnya lebih bagus. Ya, seperti itu ya, budaya yang baik. Kepadatan benur juga harus, jumlah juga harus diperhitungkan, jumlahnya berapa. Mau kebatan, kepadatan berapa kita harus dipakai. Mau 100, mau 70, mau risiko tinggi ya 150 misalkan, ya 200 ya terserah. Nanti risikonya yang terjadi seperti apa ke depannya harus harus dipersiapkan. Jumlah benur kepadatan juga harus diperhitungkan dengan luasannya. Waktu penebaran benur juga harus diperhitungkan juga. Jangan kita datangnya siang misalkan eh, eh, langsung ditebar. Datang padahal harusnya di apa namanya? aklimatisasi dulu, disimpan dulu. Datang langsung lebih bagusnya pagi dan sore dalam dalam keadaan eh, apa namanya? sinar matahari tidak terik. Langsung disimpan seperti itu didiamkan dulu minimal 20 menit, 15 menit itu supaya menyesuaikan air dengan benurnya. Supaya lebih bagus nanti penyesuaian. Karena datang dari sana, misalkan dari Serang, datang ke kolam kita belum tentu sama. Antara wilayah Serang, air, misalkan datang ke sini, kita menyesuaikan. Kita berusaha menyesuaikan eh, dengan udang atau benur yang baru dengan dengan tempat yang baru. Kemungkinan ya beda airnya juga dari sini kita, kita berusaha untuk menyesuaikan waktu penebarannya seperti itu. Jadi kemarin itu jumlah benurnya sekitar 32 ribuan. Jadi per kolamnya itu 16 16000 itu ya sekitar per meternya ada 100 lebihan lah 111. kan kalau dari sana ada lebihnya lah. Biasanya kalau beli benur dari saya harga sekian suka dilebihin karena untuk menjaga kematian waktu penebarannya, Kepadatannya juga sama. Padatannya kemarin sekitar 111 an Kalau 16 karena ukuran 12 kayak 12. Terserah misalkan kalau memperhitungkan di sana mau mau pakainya 100, mau 70, mau 20, 20. Nanti perhitungkan kan penembaran waktu, penebaran, waktu itu dulu itu datang pagi karena ada acara dulu temu lapang dulu penebaran sore Pak. Jam 4 penebaran itu. Kira tanggal 12 penebaran sebenarnya itu ada agak rentan pak kita nggak tahu dia sehat atau tidak gitu kan karena kita disimpan agak lama sore gitu. apakah di, juga nggak dimasukkan itu sehat atau mati atau karena itu perjalanan jauh dari sarang ke sini keluar masuk ke sini kan seperti itu selanjutnya ya. uh, pembagian pengolahan pakan pengolahan pakan juga harus diperhitungkan karena kita akan tidak terlalu banyak ya dari awal kan ada ukurannya nol misalkan lewat misalkan tiga hari empat kali ganti lagi digabungkan dengan yang dua nol satu nanti juga nanti gabung lagi jadi dicek dulu nanti setiap setiap, setiap apa namanya penye, pengecekan pakan pada dasar kolam juga harus Pak apakah Pakan yang kita dikasih juga itu dimakan atau tidak? Terus paling mudah di ancol. Kalau di ancol itu, kalau misalkan ada dimasukkan ancol di situ, dikasih eh, setelah pemberian pakan itu dikasih pakan di ancol itu nanti dimakan atau tidak? Tunggu aja 15 menit, matiin lampu, matiin kincir baru kelihatan 15 menit baru e, dimakan atau tidak. Itu juga untuk mengecek bahwa pakan kita dimakan atau tidak. kan seperti itu. Kami e, kemarin itu udah ada jadwal pemberian pakan sesuai dengan darah sumbernya dari AUP dikasih di jadwal jadi setiap 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 ini pemberian pakan sudah ada jadwal. Jadi ada petugasnya untuk pemberian pakan, pengolahan air dan sebagainya di lapangan saya mengontrol sampai tiap hari kadang-kadang sabtu minggu pak saya di sana sabtu minggu nggak libur itu nungguin itu kolam membantuin dua hari sekali datang ke sana dua hari sekali ya. sampai bosan kali lihat <laughs> saya di sana lewat e, perjalanannya pak udah tahu ya pak susukatan ini luar biasa ya, mudah-mudahan e, nanti diaspal ya sampai sana <laughs> supaya kita datang ke sana itu enak pak terus e, hambatannya juga itu sinyal sulit pak. Uh, aduh sinyal sulit saya harus datang terus ke sana mau komunikasi susah itu salah satunya. selanjutnya kemarin itu samping uh, hasil perkembangan pertumbuhan udang ini pas sekian masuk enggak, masuk um, itu pusingnya. Kalau misalkan ini udang enggak masuk masuk ini, kenapa ada apa? Apakah dari udangnya atau misalkan pakan atau pemberian pakan dan sebagainya? Itu pak. Kadang-kadang kita -kadang, gitu juga harus memperhatikan. Ini uh, kemarin itu selalu sebenarnya di udang itu selalu ada aja masalah. Karena kita mengurus makhluk hidup kelihatan. Kalau di air gitu, yang mati aja nggak ketahuan bahwa ada di bawah kematian. Ya sama dengan ngurus ternak, kelihatan sapi, kelihatan doma di darat. Kalau itu ngurus udang, kita nggak tahu mati enggak. Ini pada nggak ada, misalkan dicek juga nggak ada. Tetap aja kita harus mengontrol ke bawah. Kan seperti itu. Ini kemarin itu, sebenarnya ada masalah kemarin itu. Masalah di apa namanya, pas umur-umur kita, umur 60 hari, 65 itu bagus. eh Senang lihatnya Pak. Senang sekali lihatnya, set gitu kan, wah bagus. Pas uh, ada apa namanya uh, muncul, munculnya apa? Ada kekurangan kayaknya kekurangan mineral apa? Di situ, baru, aduh, kekurangan mineral itu harusnya harus diperhatikan juga karena akan mempengaruhi terhadap apa namanya kulit kulit pada udang itu mengelupas, dia akan kembali lagi keras atau tidak? Itu, kayaknya itu Jadi kenapa ini stagnan 80-90? Karena dia udah terkena itu, maksudnya udah sakit. Dan nafsu makan juga kalau sakit kita udah nggak nggak ini lagi, enggak nyaman, udah nyaman. Jadi nafsu makan juga kurang. Kita per, apa namanya memperhitungkan kasih makan atau dipuasakan atau dikasih makan sedikit-sedikit di sampai dia sembuh. Ternyata kemarin nafsu makannya agak terus-terus kurang. kurang. Malahan kalau misalkan terus-terusan itu ada kematian terus akan berlanjut. Kalau kita tidak apa tidak di, uh, diperhatikan, yuk panen panen aja apa apa. Karena kalau merubah seperti itu kayaknya sulit. Langsung keras itu sulit. Membutuhkan waktu yang agak lama. Kemungkinan nanti dari Pak harus ada pembahasan ya Pak. Uh, 80, 80, yang tadi tidak rubah lagi Pak. Oh, uh, ada rata-rata 10 gram itu karena udah itu kena itu. Sulit untuk berkembang kembali. Itu tidak ada perubahan. Lagi. Pengukuran kualitas air, parameternya kemarin hanya ini aja yang dimiliki, Pak. Seharusnya kan ada oksigen, itu penting, nitrit, nitrat, amoniak, itu penting. Karena kenapa kita terbatas kolamnya. Apalagi plastik ya HDPE gitu kan ya. HDPE itunya. tempatnya kena terbatas lagi. Beda lagi di kolam-kolam di kolam-kolam beda lagi dengan di kolam-kolam tanah luas. Penguraian ada. Kalau misalkan di kolam di terbatas di HDP, di plastik itu penguraian kadang-kadang tidak ada. Nah kenapa membutuhkan uh, yang lain untuk menguraikan. Itu dimasukkan ke dalam air. Seperti basilus untuk penguraian dan sebagainya. Kalau di itu uh, yang besar sudah ada antisipasinya supaya tidak terlalu uh, munculnya amonia tinggi. Uh, diusahakan. Ini salinitas, salinitas tidak bisa di diturunkan pak karena di sana air air tawar nggak ada hanya air laut saja ini termasuk tinggi pak 30 sampai 30 sampai 40 pak sebenarnya eh, apa namanya standarnya 32 ya pak sampai 32 34 itu masih ada masih bagus itu ini sampai diukur sampai 40 gitu kan wah ini bagaimana airnya gitu kan ya kita eh, jalanin aja PH-nya juga, kalau PH bagus, kurang kemarin bagus PH standar gitu, 7 sampai 8, 7 sampai PH juga, Suhunya juga sama, 27 sampai 29. Kalau lihat air kita itu, wilayah kita itu karena di depannya ada terumbu karang bagus gitu kan, sudah penyaringan secara alami itu bersih Pak. Dibandingkan di wilayah Garut, daerah Cibalong itu airnya luar biasa Pak ngambil airnya dari dari bekas-bekas galian di untuk budidaya udang paname, tetapi mereka bisa sukses pak mudah-mudahan kita ke depan juga sukses ini kan kesuksesan yang terti, apa namanya tertunda lah berumum Mudah ke depannya kita lebih bagus ya nanti uh, dari pasangnya dari dari uh, desa Cependei juga sudah belajar kemarin yang lain juga sudah banyak belajar kita uh, percontohan ini uh, bisa kita melihatlah ke depannya ya. Yang kemarin-kemarin kita dievaluasi. Ya San San. juga yang tadi tetap kita harus ada penyiponan dasar kita kan nggak tahu di dasar seperti apa kotoran dan Pergantian air juga harus diperhatikan. Perhatian apa namanya pergantian air juga nggak sembarangan bapak-bapak. Di ini lihat dulu bagus nggak airnya. Jangan terlalu banyak juga. Ini makan 15 persen kalau 15 persen misalkan ya pengalaman ya jadi tiga yang kemarin itu pengalaman jadi air masuk dalam keadaan molting itu dikasih itu malah lebih parah lebih banyak air itu malah lebih parah moltingnya nggak cepat kembali keras pergantian air kita lihat kondisi nanti pengapuran baca itu ternyata pengapuran itu pak itu ya terungkai reksi jadi pengapuran itu lebih bagusnya bagusnya itu malam hari katanya atau nanti dari pak itu dari pak sumber itu bagaimana pengapuran air juga dibutuhkan salah satunya untuk membantu apa mineral untuk itu untuk kulit kulit udangnya pemberian probiotik juga penting karena di situ ada penumbuhan plankton zooplankton dan sebagainya di situ probiotik itu apa namanya dibutuhkan sekali untuk penyeimbangan ekosistem di dalam air probiotik itu dibutuhkan di udang parameter sistem apa namanya kosmetik itu pembersihan permukaan air dari kotoran Pak jangan lupa nanti Pak itu dari pekerjaan yang sebelah itu lihat-lihat misalkan -lihat, busa habis apa namanya plankton mati muncul di permukaan itu usahakan bersih nanti bermasalah nanti sama Air yang ada mending dibersihin aja. Pengalaman yang kemarin, kalau misalkan eh, apa namanya, eh, banyak busa yang muncul, itu harus angkat aja. Nanti pengaruh sama air, takutnya nanti bau airnya, kan? Seperti pengaruh sama udangnya. Selanjutnya, eh, pengamatan kesehatan udang, peng pengambilan sampel udang dengan melihat warna udang juga kita apa udangnya bagusnya kelihatan kalau cerah gitu bagaimana gitu kan kelihatannya yang bagus itu melihat punya motif lah gitu ada bintiknya gitu motifnya bagus kelihatan kalau yang mungkin bapak-bapak melihat bagus yang jelek pasti bisa melihat lah kan seperti itu melihat warna khusus udang juga apakah indikasinya kadang-kadang khusus udang itu apa indikasi juga apakah pakan kita dimakan enggak sama udangnya? Lihat dari ususnya, warnanya, warna ususnya itu. Warna ususnya warna ungu atau warna coklat atau hitam. Kemungkinan kalau hitam, kalau warna kalau warna udangnya itu apa namanya? Kalau warna udang usus udangnya hitam, kemungkinan apa yang dimakan? Apakah plankton yang apakah dasar yang kotor dimakan nggak ada lagi pakan itu bisa indikasi juga kalau misalkan warna pelet kan warnanya warna coklat kan warna gitulah warna coklat muda gitu kan oh dia dimakan rata enggak gitu kan jadi pengalaman yang kemarin seperti itu pak ya. parsial udang juga kita bisa diperhitungkan juga mau siang atau malam atau sore atau pagi lebih bagus udah mendung sudah tidak ada sinar matahari karena berpengaruh juga ke nanti hasilnya kepanasan nanti ngelit sama kulitnya jadi kena kan udang itu sensitif kena sinar matahari kena jadi warnanya merah ah dan sebagainya lebih bagusnya pagi atau sore atau malam yang gitu ya menghindari orang lain udah pada tidur kita panen aja malam pak. nanti kan banyak orang pak yang masuk eh, sulit nanti marah-marah nanti semua itunya Udah udangnya hasilnya sedikit. Udang sedikit banyak orang masuk bagaimana Pak? Ya, ya. Menghindari, menghindari itu, itu Pak. Menghindari <laughs> <laughs> kalau makanya orang lain pada tidur kita mah Pak. Luar biasa Pak kalau Pak kalau di itu enggak masalah kalau masalah pemasaran itu. Saya panggil satu satu orang apa, apa namanya? pembakul keliling udang Panama satu orang yang dibutuhkan Pak karena udang Persia pada sedikit enggak akan banyak gitu kan. Datangnya berapa? Sembilan orang pak. Sembilan bakul datang berjajar. Udah panen besar ini. <laughs> panen besar pak. Satu orang datang sembilan. Berarti antusiasnya luar biasa pak untuk pemasaran undang panen kan gitu. Karena kenapa? Pak. Kalau mendapatkan urang panen dari PT-PT sulit sekarang. Mas nah, sampai sama bayar datang angkut angkut pak. Kalau misalkan di situ aja semuanya berjalan pak, ya berjalan semua hasilnya bagus pak datang bayar sendiri masuk ke usaha ada bakul cuma bakul kasihan juga kebagian kalau pakai apa bayar dari luar gitu masuk jadi sebenarnya kalau uh, masalah pemasaran dan sebagainya udah itu nggak ada masalah pak benur juga sebenarnya nggak masalah cuma pakan aja masalah mahal mahal makan udang panah mahal pak cuma harganya juga bagus harganya eh, pakannya cuma Uang, cadangan lah Pak, cadangan itu apabila kita rugi kita ada lagi lah, ada cadangannya gitu kan, harus persiapkan. Jangan sampai buntung lah Pak. Nah yang kemarin itu umur 75, kenapa itu dipersihkan 75 pada waktunya, belum waktunya. Kenapa yang tadi itu munculnya uh, udang molting, udang molting daripada kita untuk mengurangi kematian ya bersalah aja Pak. Dijual lah, masih laku kan seperti itu, banyak yang beli gitu panen totalnya umur 90 hari. Karena yang tadi ukurannya ya 10 gram gitu, ada yang 11 gram gitu Pak. Kenapa enggak ada pertumbuhan? Kenapa itu yang sudah sakit Pak, ya. Jadi panen aja total. Saya sering komunikasi sama Pak, panen aja kita nunggu dari RTB Bogor katanya. Dari set Bogor jadi panennya. Saya ya, tunggu kemarin sampai Pak Iman datang langsung dari malam malam sampai uh, pagi datang di sini dari Bogor, Pak. Harus panen, mau tidak mau kan seperti itu. Tapi alhamdulillah lah ada eh, apa namanya ada evaluasi misalkan ya bahwa kejadian seperti itu supaya tidak terjadi ada pengalaman ya untuk eh, apa untuk budidaya selanjutnya kan seperti itu selanjutnya ya. eh permasalahan yang sering terjadi gitu di, 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 di sini, di sini di desa Sukatani pak. Kadang-kadang ini terlalu lamanya benur disimpan tidak langsung disebar disimpan dulu pak, gitu kan. enggak nunggu dulu gitu kan. Itu jangan ini lagi. Kalau pagi datang langsung sebar gitu kan. Karena berpengaruh juga yang tadi. Terus yang tadi adanya multing masa pada pemeliharaan 6 sampai tujuh hari itu pemesanan kemarin. Ya. Kematian secara berturut-turut pak udah itu uh, udah masa itu apa namanya udah kejadian itu pasti berturut-turut Ya, nah karena uh, yang tadi udah ada pengaruh terhadap itunya muncullah penyakit Pak. Kita juga kalau masalah penyakit itu kan harus ada lab juga. Ada perkirakan. Sebetulnya penyakitnya apa? Karena ada muster, mulai stres, ada mulai stres, ada muncul penyakit. Kita penyakitnya nggak tahu. Kalau ada bintik-bintik putih sebetulnya tetap harus di lab Pak. Kita nggak nggak coba lab. Perkiraan aja itu ada bintik putih pada kulitnya oh, penyakit apa? Ini karena kemarin udah penurunan imunnya muncullah penyakit pak, yang putih-putih itu ada di di kerapasnya atau di ekornya kerapasnya itu putih-putih. Wah kata saya ini udah mulai nih ada ada masalah di sini. Yang selanjutnya masalah yang tidak ada instalasi listrik yang baik pak di sana itu pak. Pengajuan saya udah ngajuin sama Pak Pak Kabir juga instalasi listrik sampai nggak ada hasil ya pak ya karena itu harus ada biaya katanya besar hitung-hitung bisnis karena itu katanya usaha cuma bisnis hitungnya. hitungnya jadi akhirnya buntu juga nggak ada tindak lanjut soalnya kan itu kan e, tambah tambak rakyat enggak bukan yang besar gitu kan ini masih apa namanya belajar gitu kan tadinya listrik itu lancar itu jadi enak untuk budidayanya karena penting sekali pak ini masalah listrik itu penting sekali. Kalau mati lampu pakai genset kan, gensetnya e, apa namanya e, bensinnya mahal. Terus urusan satu hari berapa habisnya siang malam pakai genset itu seberapa mati tiap hari itu masalah itu sebenarnya. Kincir itu kan harus terus hidup siang dan malam kan seperti itu. Sering terjadinya mati lampu pak sering sekali Waduh luar biasa ya ini mati lampu itu kadang-kadang. ini Terus salinitas air tambak terlalu tinggi. Tidak tersedianya air tawar Pak. Karena salinitas tinggi yang tadi sampai yang 40 itu misalkan. Bagaimana? Apakah kita harus ngakutkan cair Harus bawa air diisi? <guruh> repot sekali. Ya pasrah aja kalau salinitas tinggi ya. Pasrah aja adanya seperti itu. Selanjutnya. saran gitu ya untuk uh, fasilitas sarana listrik itu harus diperbaiki Pak di sana karena ini menyangkut nanti sebentar lagi kalau di sana itu banyakkan orang itu uh, apa namanya yang budidaya itu listrik mungkin dari kecamatan juga bisa membantu karena ini kan untuk kemaslahatan umat gitu Pak ya desa juga uh, atau misalkan dari teknisi bagusnya supaya tidak besar biayanya untuk memasang tiang, cari yang paling dekat mana? Tiang mau berapa? Paling satu, dua misalkan membutuhkan Dari cara kemarin yang mengajukan 22 tiang, mikir juga. Pasti orang pengen itu, dari mana uangnya, anggaran dari mana, seperti itu. Jadi menurut saya cari solusi, cari yang paling dekat aja. Berapa tiang itu Pak. Atau misalkan dari teknisi listrik, misalkan dari sini, ada tiang yang ada di mana yang nggak dipakai, dipakai, pakai aja di situ. Kalau bisa bisa seperti itu orang instalasi listriknya. Ini sebentar lagi kan padu, pada mau tebar, ya. Sebentar lagi mau tebar ini masalah listrik bermasalah juga pak, kan seperti itu. Peralatan kualitas air juga masih masih belum punya, karena penting juga sih pengukuran oksigen, amonia supaya kita terkontrol lah. Kita jadi enak kita membantu gitu ya. Peralatan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada komunikasi dengan yang lain, berapa oksigennya, berapa pH-nya, Bapak amoniaknya. Orang lain, oh iya ini terlalu tinggi. Kita komunikasi dengan yang lain dengan ada datanya kualitas tersebut, kualitas air tersebut kita bisa bicara. Bisa bicara. Jadi ini kekurangannya, ini rentangnya terlalu tinggi. Apa yang harus dilakukan? Berarti ini kualitas air ini peralatan pada saya minimal harus dilengkapi lah seperti itu nah, seperti itu papa nanti mudah-mudahan misalkan ke depannya ada ada bangsa, bangsa untuk ini peralatan air oksigen aja misalkan ya atau amoniak lah seperti itu nah, eh, tindak lanjutnya ya seperti ini rencana tidak akan juga, jadi sukatani tani pokoknya sukatani, rencana mau tebar, tebar lagi tebar ya sekitar bulan Oktober lah kita mulai lagi Terus eh, Pokdakan Sukatani, eh apa Pokdakan Cipune juga mudah-mudahan Oktober mulai lagi ya, mulai ya. Mudah-mudahan lah ada arah lintang yang lain membutuhkan biaya dan sebagainya ada solusi. Kemarin juga sebenarnya dari, dari LPMKP sudah turun ke lapangan survei untuk apa untuk tambak kebutuhannya dan sebagainya kemarin udah menganalisa tentang kebutuhan tambak. Mudah-mudahan terrealisasi. Terus saya juga berusaha untuk bagaimana eh, apa namanya kalau mengandalkan dari itu LPM, LPMKP juga bukan belum tentu juga dikabulkan. Juga mudah-mudahan ya, bukanlah. Tapi saya, bagaimana caranya? Ini berlanjut, saya mencari CSR dari perusahaan yang lain. Mudah-mudahan nanti rencananya CRS, CSR dari gabungan transportasi Indonesia di Jakarta, katanya mau datang sekitar tanggal 28. Udah ada komunikasi tanggal 28 sini memastikan. Dia mencari calon-calon CSR untuk beda udang namanya Pak Nur. Insya Allah katanya tanggal 28 datang ke sini untuk melihat lokasi kecocokan dia. E, ter, apa namanya terlaksana itu kurang Uh, kurang bagus sebenarnya. Tapi alhamdulillah masih uh, kita masih menjualnya ada hasilnya. Supaya nanti uh, pokdakan apa bisa membeli pakan dan apanya benih lagi kan seperti itu. Mungkin itu Bapak-bapak terima kasih kurang lebihnya saya minta maaf. <gif> ada ke keterbatasan saya. Nah, mungkin nanti ada pembahasan dari narasumber harusnya bagaimana budidaya udang baik uh, budidaya udang panama yang baik itu seperti apa. Karena ini calon-calon pembudidaya yang selanjutnya harus ada evaluasi. Mungkin itu Bapak, itu aja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Maradi. Eh, di sini adalah acara inti ya yang paling penting banget di sini karena kita perlu melakukan evaluasi ya Bapak. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu evaluasi kegiatan percontohan penyuluhan budidaya udang faname sistem busmetik yang akan disampaikan oleh Bapak Narasumber, yaitu Bapak Suharyadi, SSTPI, MSI. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kades Sukatani, Bapak Kabit Budidaya Kabupaten Sukabumi, kemudian Bapak Wakil Camat Surade dan Bapak Ibu sekalian tamu undangan. Mungkin uh, saya kebetulan uh, dosen di Politeknik Alim Usaha Perikanan uh, terkait dengan apa kegiatan ini kami juga diminta untuk uh, asistensi sebenarnya tapi jarak jauh, jauh. karena memang uh, dari Serang cukup cukup anu ya sehingga uh, kita mengandalkan teman-teman di sini dan alhamdulillah sudah walaupun uh, belum maksimal tapi itu adalah upaya yang uh, sudah apa sudah all out lah kira-kira seperti itu dengan kondisi dan keterbatasan yang yang ada. Nah ini tentunya ke depan nanti supaya bisa kita apa namanya perbaiki uh, apalagi nanti informasi akan ada ini lagi pak ya akan ada oh, budidaya lagi ya. di, apa, di desa sebelah ya itu mungkin nanti bisa apa namanya bisa lebih maju tentunya. Nah mungkin di sini kami sedikit karena tadi sudah disampaikan sama Pak Marhadi ya terkait dengan proses budidaya yang itu di rel di lapangan kemarin kami juga diskusi ya dengan teman-teman. Nah ini mungkin nanti kita evaluasi bersama ini supaya nanti ke depan bisa lebih lebih baik tentunya ya terlepas ada kendala keterbatasan yang ada di lapangan dan sebagainya mungkin itu ya apa namanya akan kita coba diskusikan baik silakan pak sini ya nah untuk busmetik sendiri sebetulnya ini awalnya adalah memang kami dari Politeknik UP di kampus 9 ada tiga kampus ya Politeknik UP itu empat malah ya ada kampus, pusatnya di pasar Minggu, kemudian uh, out nya itu yang uh, di Serang sama yang di Bogor, Cikaret, kemudian satu lagi di uh, kampus Lampung uh, di uh, Kota Agung. Nah, kebetulan uh, busmetik ini adalah uh, awal mulanya memang uh, kami uh, apa namanya uh, dengan tim ya uh, untuk untuk uh, apa namanya ya? Uh, fasilitas praktek dari uh, taruna Politeknik AUPE yang sebelumnya adalah Sekolah Tinggi Perikanan. Nah, tadinya ada kolam itu luasan sekitar 3.000 uh, jumlah tarunanya uh, banyak. nggak mungkin kalau 3.000 uh, satu kolam itu uh, hanya untuk satu kelompok misalkan. Airnya kita pecah-pecah nah, menjadi kecil-kecil nah, sehingga muncullah itu uh, istilah uh, Bushmatic. Nah, Busmatic itu adalah budidaya udang. skala ini empang lah. Tadi Pak Pak uh, Kap bit ya sampaikan bahasa betawi ya. Nah, di Serang atau di Banten itu empang itu sudah familiar. Mau ke mana? Mau ke empang. Nah, itu adalah kolam memang betul ya. Empang kolam 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 udang atau kolam ikan yang ditambah-tambah tradisional. Nah, eh, kenapa kita sebut dengan skala mini empang plastik? Nah, karena memang ukurannya yang kami punya itu kecil ya dibanding dengan eh, apa namanya? kolam-kolam pada waktu itu. Nah, sekarang sudah muncul kolam-kolam Uh, yang lebih kecil lagi ya Nah Jadi kalau yang di uh, Surade ini uh, budidaya udang uh, bukan sekali super Mini ya karena lebih kecil dari yang kami punya nah kami punya itu ukurannya 600 meter persegi itu awal mula kami buat ternyata pengelolaannya kok lebih uh, lebih simpel lebih mudah dibanding kita punya luasan kolam yang uh, 2000 atau 3000 karena begitu kita punya luas kolam 3000 misalkan kita pecah jadi 4 sekitar 600-an jadinya karena kepotong pematang dan sebagainya kalau ada kegagalan di satu kolam maka kolam yang tiga ini masih masih bisa terselamatkan kira-kira seperti itu tujuan kita awal tapi kalau misalkan satu kolam itu adalah kolam 3000 meter persegi nah begitu ada masalah di satu kolam itu, eh, semuanya kena ya ini salah satu siasat sebetulnya ya untuk kita bisa mengelola kolam itu dengan dengan baik ya nah sebenarnya pusmetik ini yang mencetuskan adalah bapak dr tb heru ya yang saat ini adalah dirjen budidaya sebelumnya beliau dinas di tempat kami ya kami juga staf stafnya sehingga apa namanya membuat ini ya terobosan ini dan sudah di ini di beberapa tempat ya, sop-nya nah, itu terapkan saat ini tapi memang sop itu ternyata tidak tempat melihat proses budidaya sudah dilakukan selama uh, berapa hari ya pak uh, hampir 90 hari ya pak iding ya hampir 90 hari ya dan itu uh, biasanya dua bulan sudah itu ya walaupun mungkin hasilnya belum maksimal ya uh, tapi nggak apa-apa itu adalah uh, bagian uh, pengetahuan bagian pengalaman yang kita dapatkan nanti untuk uh, apa lebih baik lagi ya jujur aja di kami sendiri uh, ketika awal itu kita gunakan sp itu ya ini merangkak dulu ya dari tadinya produksi uh, satu kolam 600 itu cuma tiga kintal empat kintal kemudian sampai bisa satu kolam itu pernah rekor itu sampai dua ton setengah 600 ratus meter segitu ya dengan kepadatan tapi ya kita nggak bisa tidur karena densitasnya sangat tinggi tiap jam tiap ini kita tengok terus nah tapi ini mudah-mudahan apa tidak kita lakukan di sini karena itu effortnya sangat luar biasa sekali nah apa yang terjadi kemarin itu sebetulnya ini untuk evaluasi kita bersama ya supaya nanti siklus berikutnya harapannya adalah kita bisa produksi lagi nih ya ada overfeeding. Ya, overfeeding itu adalah apa pening, apa namanya itu kelebihan jumlah pakan yang kita berikan. Nah akibat dari overfeeding ini apa? Ya adanya ini ya penumpukan bahan organik, nah, penumpukan bahan organik kemudian FCR-nya juga tinggi jadinya. Nah, ternyata betul ya begitu kita hitung dari hasil panen FCR-nya jebol ya. Tapi nggak apa-apa itu adalah bagian kita itu ya proses budidaya. Nah. Eh, Selain itu ya, ini nantinya tentu dengan overfeeding ini ini akan meningkatkan bahan organik yang tinggi di dalam kolam sehingga air itu itu akan menjadi rusak. Ya, contoh misalkan eh, apa? amoniaknya. Cuman kita enggak nggak punya alat ukur amonia ya, hanya fisik saja ya, suhu kemudian salinitas ya. Kemudian apa tadi ya pH ya, kimianya pH saja itu. Nah, sebenarnya itu bisa kita kita lakukan, tapi karena tidak ada kita agak tahu ya. Nah, perbaikannya ke depan seperti apa? Maka perlu dilakukan monitoring pakan secara ketat. Nah, monitoring pakan secara ketat itu seperti apa? Ini untuk teman-teman nanti yang akan melakukan budidaya, mudah-mudahan ini bisa memberikan apa namanya sedikit informasi lah ya. Kita memberikan pakan, contoh misalkan di Surade ya kemarin pemberian pakannya jam 6, jam 12, jam 4 sore ya di awal ya. Nah, itu berarti kita harus tepat pemberian pakannya. Ya kemudian nanti setelah umur uh, sebulan lebih kita ada pemberian pakan di anco. Nah, pemberian pakan di anco itu adalah untuk uh, apa namanya? Untuk mengontrol ya bahwa pakan itu dimakan atau enggak. Nah hanya saja uh, karena memang uh, pada saat uh, apa uh, proses budidaya itu kita tidak melakukan uh, sampling ya uh, apa namanya uh, pengamatan pertumbuhan uh, secara keseluruhan termasuk apa uh, penentuan biomasa ini ya. Nah biomasa ini itu yang digunakan untuk menentukan nanti pakannya berapa yang kita kasihkan, nah, sehingga kita perkiraan itu, ya perkiraan, ya nah, walaupun kita komunikasi tapi jarang-jarang ya uh, perkiraan, uh, sehingga inilah yang kemudian jadi patokan uh, untuk pakan yang akan kita kasihkan supaya tidak apa, tidak overfeeding, ya. Nah, cek anco itu uh, begitu misalkan pakan jam tujuh, apa namanya uh, kita kasih pakan tebar kemudian di anco kita kasih juga, ya, tapi jumlah pakan yang dikasih di anco itu pun juga ada ketentuannya. Nah, nanti saya coba bahas di bawah ya. Ada ketentuannya sehingga kalau misalkan uh, terlalu sedikit begitu diangkat habis terus, oh pakannya habis, nafsu makan bagus. Kita tambah lagi pakan, ternyata uh, salah ya, uh, apa belum pas ya. Kemudian atau mungkin uh, waktu pengecekan pakannya ya di anco kita kasih uh, dosisnya mungkin sudah uh, sudah pas ya, tapi begitu uh, ngeceknya itu setelah uh, lebih dari dua jam, harusnya misalkan satu jam ya kita biasanya satu jam ya. Kalau umur umur uh, uh, dua dua bulanan lah ya di bawah dua bulan itu satu jam kita angkat kalau habis misalkan oh berarti pakan itu uh, uh, cukup untuk uh, untuk apa namanya pakan yang kita berikan ya tapi kalau misalkan masih ada sisa ya berapa misalkan persen atau 15% persen atau 50%, persen itu kita sesuaikan nanti di pakan berikutnya nah itu uh, yang kemudian uh, anco menjadi sangat penting ya. Nah, kemudian yang kedua adalah beberapa yang menjadi kendala tentunya permasalahan kualitas air ya. Tadi disampaikan memang sama Mas Marhadi, salinitas itu juga penting ya karena salinitasnya tinggi sampai 40 ya. 40 itu agak berat ya Pak Dadang ya kalau untuk kehidupan udang ya walaupun mungkin bisa hidup tapi untuk bisa apa namanya itu beradaptasi saja dengan kondisi seperti itu tapi untuk tubuh agak berat makanya tadi stuck ya ada pertumbuhan stuck kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian Uh, ini akibat dari apa namanya uh, kualitas air yang itu ya, kualitas air menurun, ya. Kemudian warna air ini sempat pekat, ya. Nah, sempat pekat, nah itu uh, nanti kita bisa uh, perbaikan ke depan ini tentunya ya. Nanti ketika monitoring kualitas air nah, kita uh, melihat ini kalau misalkan uh, warna airnya sebelum pekat, nah, kita lakukan pergantian air, walaupun sedikit ya, karena itu nanti akan mengurangi. Jangan kita menunggu ya, jangan kita menunggu pekat dulu, karena kalau sudah pekat ditambah dengan bahan organik yang ada di situ banyak ini menjadi menjadi racun kira-kira seperti itu ya makanya kita lakukan walaupun mungkin teman-teman kemarin sudah melakukan penggantian air juga ya seperti itu ya kemudian pengecekan kualitas air sama dasar nah ini kami sering ya kalau saya biasanya kalau ditambah nah sekarang juga saya masih budidaya ya di kampus juga itu setiap seminggu sekali saya turun nah, saya cek ya tapi kalau setiap hari ya jangan juga kalau setiap hari kenapa ngaduk-ngaduk nanti udangnya stres ya, apalagi kolamnya kecil. Ya kita cek di dasar ada kotoran enggak, kalau misalkan ada kotoran masih bisa apa dibantu eliminir oleh bakteri yang kita kasihkan secara rutin, itu masih enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sudah agak tebel, kita cium kok bau, ah sudah kita segera sipon saja ini. Nah, sipon nanti berikutnya kita tambah probiotiknya, nah, itu kemarin beberapa sudah dicoba juga ya, seperti itu walaupun belum ini ya. Kemudian, Kemudian. Nah ini yang uh, masalah yang di sini ya. Ini ini, ini foto teman-teman di kemarin ya di Seradak ya gagal molting ya. Kenapa? kulitnya lembek lah gagal molting ini uh, sebetulnya nah, kalau molting itu uh, proses uh, biologis dari udang ya ada bisa molting secara massal. Kalau di alam itu biasanya terjadi molting massal itu pada saat uh, purnama ya karena ada uh, perubahan apa namanya uh, gravitasi atau tekanan air ya dan juga ada air baru masuk. Nah, udang itu kalau dikasih air baru itu sering molting. Nah, saya kalau di ya, nah kami juga punya ya sebenarnya di sana. Ya, di kampus itu mau produksi juga. Ya, itu kalau kita mau membuat benur, itu misalkan panjang. Ya, kita coba sering ganti air. Ya, sehari paling enggak paling dua hari sekali, jangan setiap hari. Ya, kalau setiap hari habis ganti air, ganti air lagi. Ya, juga dia nanti akan molting terus. Itu bisa mempengaruhi. Itu lah, ini ditambah pun juga nanti bisa menyesuaikan. Nah eh uh, permasalahan ini ini terjadi memang uh, setelah uh, dua bulan ya usia dua bulan ke sana. Nah, itu apa? Ada kemungkinan memang uh, kebutuhan uh, mineral di dalam uh, kebutuhan mineral udang itu tinggi tapi suplai mineral yang ada di air itu juga uh, terbatas ya, apalagi misalkan nggak pernah ganti air dan seterusnya. Ini makanya perlu uh, penambahan uh, mineral. nanti ke depan mungkin sebelum umur dua bulan ya, sebelum umur dua bulan mungkin umur 50 hari kan kemarin umur dua bulan masih masih fine fine saja lah, masih aman saja. Nah, tapi setelah itu kok ini, nah mungkin sebelum sebelum umur dua bulan atau 60 hari, umur 55 hari kita sudah mulai suplai ini ya, apa mineral misalkan, ya baik itu yang berasal dari kapur atau mungkin yang sudah uh, komersil ya, uh, kayak misalkan alkali max itu itu kita juga gunakan. Itu mungkin untuk mengantisipasi ini, ya, walaupun nanti kemungkinan ya ada juga, mungkin bisa terjadi, ya. Nah, ini, tapi paling tidak kita antisipasi. Jadi, begitu dia molting, proses penyerapan atau pengerasan kulit kembali itu sudah ada mineralnya. Ini ke depan nanti bisa kita coba lakukan seperti itu, ya. Kemudian, nah, ini, ya, adanya penambahan air laut langsung. Nah, ini melupakan tandon, ini jadinya, padahal punya tandon, ya. Mungkin tandonnya waktu itu. Uh, kosong belum diisi. Nah nanti teman-teman yang nanti akan melakukan budidaya uh, tandon itu penting, ya tandon itu penting. Kemudian nanti kita isi uh, apa namanya air di treatment di situ sebelum nanti digunakan untuk mengganti air. Nah ini pengertian penggantian air di sini bukan air laut murni. Memang air laut di sini bagus pak ya. Uh, kami di Serang, kebetulan saya di Teluk Banten itu budidaya itu airnya warna airnya seperti kalau kita bikin itu ya bikin kopi. Moka itu, nah warna airnya seperti itu sehingga biaya untuk pengolahannya cukup, cukup mahal. Nah, kami mengambil air uh, pada saat air pasang saja, ambil permukaannya, jadi sangat-sangat susah ya. Tapi uh, uh, dengan kita treatment uh, masih bisa ya. Nah saya pikir teman-teman di sini uh, lebih lebih apa uh, untuk sumber daya airnya saya yakin lebih lebih bagus ya. Nah penggantian air ini tadi salinitas tinggi sampai 40. Nah, kalau kita di daerah tropis itu biasanya paling tinggi yang saya ukur itu sekitar 35. Ya, mungkin itu bisa untuk mengganti lah ya. Dengan salinitas tinggi kita uh, sering melakukan penggantian air walaupun sedikit, sedikit lah kira-kira kira seperti itu ya mungkin 10 cm atau 10 persen itu untuk mempertahankan salinitas supaya tidak uh, menguap karena kincir ini kincir yang berputar itu membawa apa itu ya, air keluar ya jadi airnya air itu menyusut juga saya juga kena panas matahari penguapan itu yang tertinggal apa yang tertinggal adalah garamnya sehingga itu mungkin yang perlu kita apa namanya antisipasi ya dengan melakukan penambahan itu ya syukur-syukur kalau kita punya sumur bor memang idealnya ini kan kita kondisi tidak tidak ideal ya sehingga kita harus cari solusi seperti apa ini nah, sudah kita pakai itu aja misalkan ya apa kondisi air laut yang ada setelah kita treatment nah kita untuk ganti ya paling enggak mempertahankan air di salinitas yang yang ideal yang paling tinggi lah ya memang uh, kita uh, apa namanya kalau namanya ya uh, di salinitas 20 sampai 28 itu uh, cukup ideal ya tapi kita kan uh, dengan kondisi yang ada kan nggak bisa membuat seperti itu ya kita kira-kira seperti itu antisipasinya ya nah nah akibat dari penambahan air laut ini ini evaluasi kemarin ya uh, ini maka ada pasti bibit apa patogen yang masuk? Patogen itu bibit-bibit e, yang merugikan lah kira-kira ya, yang menyebabkan nanti adanya ini nih, virus-virus ini. Nah, itu kemungkinan masuk. Nah, kenapa? Karena tidak kita lakukan treatment. Ya, ya tidak, tidak kita lakukan treatment. Nah, Mari ngobrol ternyata di bulan pertama sudah memasukkan air laut Pak yang masuk berapa kan gitu. Nah itu mungkin salah satu untuk perbaikan ya air masuk harus di treatment. Apapun itu tandon harus tersedia. Ya, Saya yakin bisa kok kami masih masih optimis dengan kondisi yang ada ya dibanding dengan sekarang kami punya inilah airnya itu sumber airnya terutama kira-kira seperti itu. Tinggal kita nanti monitornya Uh, seperti apa harus rajin memang pelihara uh, kita harus punya ini nih ternyata di budidaya itu apalagi udang ya uh, kita harus punya chemistry lah kira-kira chemistry uh Ya, oke okay, next. Okay, next. Uh, kemudian, kemudian. Uh, nah, setelah benar di tebar, nah ini ada strategi untuk pengelolaan pakan. Nah ini yang disebut dengan uh, karena pakan ini hampir uh, biaya operasional itu besarnya dari pakan. ya. Apa yang kita lakukan kalau untuk umur 1 sampai 30 hari biasanya teman-teman melakukan secara blend feeding. dikasih 2 kilo uh, 2 kg pakan setiap hari ya. Kalau kita pagi sama sore ya berarti dipecah aja bagi dua 3 kg untuk uh, yang 100.000 ekor. Ya itu uh, uh, apa namanya? ada seperti itu ya. Nah, sekarang juga ada sebelumnya uh, program pakan ya. ya. Jadi kita tinggal memasukkan saja uh, SR yang kita harapkan berapa kemudian apa namanya itu pada tebarnya berapa nanti adik yang kita harapkan berapa itu tinggal klik enter root pakan selama empat bulan itu muncul di situ jamnya jam sekian jam sekian, sekian. tapi itu adalah uh, aplikasi ya kondisi normal Nah untuk uh, di lapangan biasanya kita uh, setelah dan feeding ya ini yang nomor satu blend feeding ya Nah setelah umur lebih dari 30 itu kita lakukan dengan demand feeding atau pemberian pakan tapi sesuai dengan kebutuhan biomasanya dia. Nah makanya pentinglah melakukan sampling untuk mengukur atau menghitung populasi nah, jumlah udang. Nah, ini yang yang sampai sekarang yang paling susah adalah nebak jumlah udang ya. Walaupun kadang teman-teman yang uh, sudah sudah expert banget itu uh, dengan mengangkat anco kemudian dia melihat anconya pakannya habis, ya, itu dia sudah bisa memberikan jumlah udang yang ada di situ, ya. Tapi kalau untuk awal-awal kita sebaiknya lakukan sampling nanti dengan menggunakan jala misalkan, ya. Nah kemudian ada suplemen. Nah suplemen ini kenapa kami selalu memberikan vitamin c sama ini sebenarnya, anu ya, perkat, ya. Perkat itu perkat untuk merekatkan vitamin c supaya dia tidak larut di air air. Nah, kalau vitamin C dicampur dengan air, dia hilang fungsinya. Nah, makanya kita rekatkan pakai ini, kemudian kita campur dengan uh, pakan. Ya, vitamin C ini uh, fungsi minum vitamin C, kira-kira gitu, Pak ya. Nah, ternyata di udang itu dari dulu juga sudah pakai itu ya. Supaya apa? Menambah uh, imun yang itu ya, supaya tidak mudah kena sakit. Nah, ini yang kita antisipasi dengan kasus yang kemarin ada. Strateginya kira-kira seperti ini ya. Kemudian. Uh, selain untuk meningkatkan uh, imunitas uh, vitamin C ini juga bisa meningkatkan nafsu makan uh, udang kira-kira nah, seperti itu uh. cabe itu vitamin C-nya tinggi nah, kalau kita makan yang pedes-pedes itu makan kita juga ini kira-kira nah, seperti itu ya nah, ini kemudian nah kami uh, saat ini ya uh, menggunakan saya sudah pernah kasih ini ya ke, ke Pak Marhadi. ya ini LSA itu adalah uh, apa bakteri yang fungsinya sama seperti yakult nah, jadi itu kita tempelkan di pakan ya sekarang kami menggunakan ini ya kita tempelkan di pakan ini kebetulan hasil ini ya hasil riset penelitian kami antara mahasiswa dengan dosen kemudian diproduksi untuk untuk tabak sendiri gitu ya ini nanti dicobakan saja ya apa untuk meningkatkan pertumbuhannya dia jadi ini semacam kayak yakult ini ada lsa itu ada bakteri lactobacillus kalau di yakul itu ada itu lactobacillus. Kemudian ada saccharomyces itu yeast ya, kemudian ada acetobacter. Nah, itu fungsinya untuk memecah ini istilahnya ya, rantai-rantai protein yang panjang menjadi pendek-pendek sehingga mudah diserap. Kira-kira seperti itulah ya. Nah, ini. Nah, ini kita campurkan dengan pakan. Nah, ini sama aja dengan fermentasi pakan. Nah, kita campur dengan ini ya apa vitamin C ini kemudian kita uh, campur dulu dengan LSA ya kemudian uh, kita biarkan ditutup rapat saja di dalam uh, plastik atau apa nanti kalau kita misalkan mau ngasih makan jam 12 siang jadwalnya berarti jam 9 pagi kita sudah menyiapkan pakan ini ya supaya dia lebih uh, meresap ke dalam uh, apa namanya pakannya ya itu nah ini kalau kita gunakan itu ya, uh, ini termasuk suplemen ya, suplemen ini uh, beda ya, pertumbuhannya kira seperti Kemudian nanti penebaran pakan juga rata dan sebagainya. Nah, anco, nah ini saya sampaikan lagi nih, anco ini sampai sekarang uh, alat yang efektif untuk mengetahui nafsu makan udang dan sebagainya itu adalah anco ya. Makanya ini mau tambah intensif kayak apa, anco ini selalu ada. Nah, cuman prosesnya nah, tolong diperhatikan ini. ketika kita ngasih anco, kita cukup satu persen saja dari total pakan yang berikan. Ya, sebentar lagi jam 12 siang kasih makannya satu kilogram, maka kita berikan satu persennya dari satu kilogram itu berapa ya? Sepuluh. Sepuluh. Nah, yang kami lakukan adalah seperti itu ya di lapangan. Tetapi memberikan pakan di anco itu sebaiknya terakhir. Jangan pada saat kita mau ngasih pakan, kita angkat anco, kasih dulu di anco. Begitu nih dicemplongkan, udang nyerang di semua. Kita keliling, angkat anco sudah habis. Padahal itu adalah untuk monitoring apa pakan nanti satu jam kemudian apakah pakan itu dimakan atau tidak. Nah itu yang apa namanya perlu yang ketat ya kira-kira seperti itu ya. Nah anco ini ya pengecekan satu jam jangan lebih ya kalau misalkan lebih dari satu jam jangan-jangan makanya ini ada overfeeding. nih. nih. saya nggak tahu nih Pak Ideng Pak Ruli kalau ngecek jam 7, kasih di anco ngeceknya jam berapa itu jam 9 atau atau setelah itu langsung dicek langsung. Nah itu juga belum belum cukup waktu ya artinya kita biarkan saja ya sampai itu ya kira-kira seperti itu. Ini lanjut. Nah ini uh, strategi pengolahan kualitas air lainnya adalah memberikan probiotik ya di air yang rutin setiap uh, dua hari sekali ya uh, sama juga pemberian kapur dan aplikasi uh, uh, Bacillus. ya uh, next lagi next nah ini eh, apa yang kita lakukan di teman-teman sini ya sambil kita evaluasi juga takutnya ada yang kelewat ya ini adalah eh, fase atau eh, strategi pengelolaan kualitas air setelah kita tebar benur ya apa yang kita lakukan setiap eh, dua hari sekali jadi kalau misalkan hari ini tebar berarti besok tidak dilakukan pemberian probiotik lusa ya hari kedua setelah eh, hari ini tebar besok di probiotik ya kemudian jeda satu hari kemudian hari keempat, hari ke-6, dan seterusnya. Ya, itu selama pemeliharaan. Nah, nanti kalau udah masuk hari ke-21 misalkan, kita upayakan melakukan penyiponan. Ya. Melakukan penyiponan untuk ngurangin apa? Ngurangin beban kerja bakteri. Nah, bakteri yang kita punya itu kerjanya maksimal itu. Apa? Enggak ada ampun ya. Makanya kita kurangi dengan penyiponan, tapi penyiponan juga tidak bisa setiap hari, ya. Uh, pokoknya kita antisipasi supaya tidak terjadi uh, trabel lah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini, nah, nanti minggu berikutnya bisa kita cek lagi, kemudian bisa kita lakukan sepon lagi. Nah, uh, selain itu juga melakukan penggantian air seperti yang tadi saya sampaikan ya, uh, kemudian aplikasi kapur atau mineral, pengecekan dasar air ya, dan penyiponan adalah uh, ini. Nah, ini contoh. Kondisi air di Surade kemarin ya, yang masuk dua bulan ini sudah seperti ini. Nah ini harusnya sebelum sebelum dia masuk ke sini ya, itu kira-kira ya. Termasuk yang ini ya, swab dan organiknya juga uh, encer ya. Ada ada pengenceran. Oke okay, next lanjut. Oke okay, kemudian kualitas air ya, nah, ini ada beberapa yang harus kita ukur ya. Ini uh, masih bisa kita lengkapin lagi. Nah ini alkalinitas menjadi penting ya alkantes menjadi penting karena apa? Ini adalah mengukur kandungan kalsium yang ada di dalam yang dibutuhkan untuk udang melakukan pengerasan kulit ya kira-kira seperti itu. Nah, ini besok kita harus ini nih rutin paling enggak ya yang tadi kita itu selanjutnya coba kita lagi. Ya, ya. kemarin sudah sudah bagus lah ya. Ya, nah ini DO ya. Nah, DO kita enggak ngukur ya, ya karena, enggak karena enggak punya alat. Kemudian pH rutin ya dan ya. apa namanya? walaupun mungkin udang faname dia bisa hidup di salinitas 5 sampai 35, tapi idealnya dia 20 sampai 28 itu sudah sudah anu ya? ya, sudah optimal ya. Oke, lanjut. Nah, ini monitoring kesehatan, ini yang mungkin sering kita lupakan ya, teman-teman. Kemarin ya ini kasus rasional kemarin kita nggak melakukan apa namanya? kita hanya menimbang udang saja. Tapi nggak menghitung populasinya ya sehingga kita tahu berat udang tapi tidak tahu biomasanya nah ini yang kemudian kita bisa lakukan dengan uh, penjalaan ya kira-kira nanti di satu bukaan jala itu berapa meter kemudian kira-kira dalam uh, jala itu ketangkap berapa ekor nah itu nanti kita bisa tahu uh, populasinya ini memang yang paling susah uh, sampai sekarang juga saya belum bisa kan ini udang ini kolam adanya berapa harus dilakukan penjalanan ya kemudian apa yang kita kan ya untuk menentukan APW, APW itu berat itu ya berat udang rata-rata kemudian untuk menentukan biomasa, berarti berat udang keseluruhannya ada di kolam ini supaya kita uh, survival rate-nya berapa ya. Jadi kita tahu nanti berapa survival rate-nya dalam ya lambat ya. Kalau udang kename uh, rata-rata 0,2 per hari minimal lah ya. 0,2 gram per hari itu uh, adiknya kalau kurang dari 0,2 misalkan nah ini kenapa ini kok kurang dari 0,2 ya. Ini kan ukurnya 1 hari sekali ya. Nah, kita bisa hitung itu. Nanti uh, selisih antara uh, sampling kedua dengan sampling pertama itu berapa gram dibagi jumlah harinya. Itu ketemulah nanti ini pertumbuhan setiap hari. harinya itu berapa, setiap harinya berapa. Nah, ini sebetulnya kalau kita uh, apa masukkan ke dalam uh, perhitungan pakan ini nanti untuk menghitung pakan uh, ke depannya dengan penambahan berat-berat uh, sebelumnya itu ya. Oke okay, ya, kemudian uh, yang penting lagi ini ya, monitoring kesehatan udang yeah. ya ada cek, cek usus kita dari Ancol ya, bisa lihat itu cek ususnya penuh enggak? Ini putus-putus enggak? Ya, tadi sudah disampaikan sama Pak Mario seterusnya ya. Kemudian gerakan udangnya, nafsu makannya seperti apa ya? Ini yang nanti untuk ini nih, kembali lagi dasar menentukan pakan ya. Oh, Ancolnya masih banyak, ya, sudah pakan. Kalau perlu kita puasakan enggak, apa, -apa. ya? Kalau memang kondisi seperti itu, oke, okay, next. nah ini air eh, kalau udah, udah panen ya, eh, kalau mau melakukan panen parsial ini biasanya untuk kolam yang luas, yang kolam yang kecil seperti itu sih sebaiknya nggak perlu panen parsial ya. Eh, kita biasanya cuma 10% sepuluh persen aja dari biomasanya. Nah, cuman kita nggak tahu nih, karena biomasanya nggak tahu mau 10% persen berapa kilo. Kira-kira, nah, makanya kemarin panen parsial 120, ternyata hampir hampir semuanya dipanen kan kira-kira begitu. Ya ada. Eh, namanya uh, hitungan ya. Nah, ini harus dilakukan pada sangat tergantung uh, kondisi ya. ya. Kalau misalkan kulitnya keras ya bolehlah ya. Kemudian jangan pada saat bulan uh, purnama karena bulan purnama itu akan molting. Kalau kita paksa uh, dia uh, kita lakukan apa? strengthening dengan uh, panen parsial dia akan tambah lemah nanti yang tertinggal ya. Kalau yang keangkut ya sudah mati ya. Nah, panen parsial ini bisa dilakukan dengan hidup ya kalau kami kadang ada karena dekat ya dengan Jakarta itu di size 60 70 itu laku jual hidup ya harganya lumayan bedanya sampai 20 ribu ya nah, kalau di sini ada mungkin bisa itu, kalau kalau kolamnya misalkan banyak ya nah, oke okay, next oke okay, ya ini adalah kegiatan panen kemudian nah ini ini kondisi air kami pak ya di harusnya sini lebih bagus lah untuk kedepannya ya ini kami hanya memanfaatkan sisa, sisa air yang ada, ya. Karena kalau kami di Teluk Banten, airnya agak-agak susah, agak keruh, dan sebagainya, ya. Sampai coklat itu yang kita manfaatkan untuk kita olah, kita treatment, dan seterusnya. Nah, mungkin ini saran saja, ya. Karena mungkin ke depan itu, saya lihat sudah banyak kolam, ya, desa sebelahnya juga nanti akan membuat. Nah, mungkin Pak Kapit ini hanya saran saja, nanti mulanya kalau misalkan bisa kawasan akan lebih bagus. Artinya, apa di situ harus disiapkan IPAL. Jangan sampai misalkan desa Sukatani hari ini buang air, tapi enggak ke Ipal, ke laut. Kemudian teman-teman dari apa Cipede. Cipede. Cipede lah ya, kira-kira itu. Nah itu dia lagi nyedot air. Nah ini enggak boleh nih, nanti jangan-jangan yang dibuang ke laut itu misalkan ya, sama teman-teman dari Sukatani udang bermasalah, dia disedot sama, udah sana pasti kena. Ya, makanya buangnya ke, ke ipal saja, buat ipal. Satu misalkan untuk bersama-sama, kan itu kan rembes ya, nggak usah dikasih karpet ya, biarin aja nanti buang dia rembes sendiri. Kalaupun kembali ke laut ya sudah terfilter oleh oleh tanah ya. Nah, ini ke depan ya, karena nanti saya, saya yakin kalau udah ada satu yang hasil bombing ke sana, nanti akan menjadi masalah baru lagi timbul masalah itu tadi kalau pengelolaannya tidak secara uh, kawasan. Mungkin itu, uh, Bapak-Ibu sekalian, bisa sampaikan mungkin sedikit ya, untuk uh, apa namanya, uh, brand atau untuk untuk uh, pengetahuan sedikit uh, nanti budidaya uh, seperti apa. Demikian mungkin yang bisa sampaikan topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suharyadi yang sudah menjadi narasumber kita pada kesempatan ini. Mungkin kita buka sesi tanya jawab, Pak Suryadi ya. Kita buka sesi tanya jawab. Mana tahu ada Bapak dan Ibu di sini yang ingin bertanya uh, seputar dari evaluasi yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi. Kami persilakan kita cukupkan saja untuk dua penanya karena pada hari ini bukapus sudah datang bersama-sama di kita di uh, tempat ini. Silakan Bapak dan Ibu jika ingin bertanya kami silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatang, Pak, dari Desa Sebelah Sukatani, dari Cipendai. Eh, Kebetulan, kalau jujur saja, kalau di kami, di Desa Cipondei kan ini baru, Pak. Baru tadi kita sudah menyaksikan eh, apa yang dilakukan oleh Pergerakan Desa Sukatani. yang dilakukan oleh Desa Sukatani tadi sampai hari ini kan udah hampir tiga kali gitu kan belum menghasilkan yang maksimal sementara kami punya berniat untuk berusaha gitu pak jadi tidak mencoba supaya itu tidak terjadi di wilayah kami jadi kan belajar dari pengalaman yang dilakukan oleh Desa Sukatani karena ini baru pak belum dibuka ibu bapak ibu jadi baru kolam utuh lah belum ada sama sekali dan kita juga baru mau belajar sebetulnya, supaya pas kita melaksanakan, e, supaya langsung bagus lah. Gimana caranya, gitu Pak ya? Belajar dari pengalaman yang sudah ada di Sukatani, begitu Pak. Karena e, untuk daerah kan sangat dekat, Pak. Kira-kira kurang lebih tiga kiloan antara jarak yang kolam yang dari Sukatani dengan Desa Cipundi itu saja pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salah satu sesuatu yang kelihatan jadi konsisten dengan SOP yang ada, ya. Kemudian ya, kita biosecurity, ya, dan seterusnya itu juga harus diperhatikan. Ya, insya Allah nanti akan bisa. Yang jelas ada semangat dari bapak untuk melakukan itu. Kalau kita sudah uh, apa itu beruh, ya, semangat itu uh, apa tinggi, kemudian kita apa. Uh, melakukan usaha budidaya ya udang dengan SOP yang sudah sudah jelas itu insyaallah sih akan ini ya akan bagus ya tentunya nanti ada pengawalan mungkin dari teman-teman teknis ini yang yang bisa ya apa namanya di dalam monitoringnya nanti misalkan ada permasalahan dan sebagainya ada yang mendampingi dan sebagainya itu insya Allah sih nanti bisa Pak, ya tapi tetap kalau saya lihat kondisi air di sini jauh lebih inilah saya lihat seperti surga lah ya. Kalau dibanding dengan kami di Karanganto itu, mungkin yang sudah pernah ke kampus sana ya, Mas siapa itu, Mas dan itu ya, sudah pernah tinggal di sana lama itu, kayak nah, airnya kayak gitulah. Itu aja bisa ya. Berarti di tempat sini jauh lebih bagus kira-kira ya. Nah tinggal memang kita satu komitmen dengan SOP ya, kemudian SDM yang ada pun juga harus harus komit ya supaya apa supaya bisa dikawal ininya. Nah terkait dengan pengetahuan dan sebagainya kan ada teman-teman penyuluh mungkin mendampingi ya Pak ya. Atau mungkin kita juga belajar dari kegiatan webinar-webinar kan sekarang lagi banyak nih webinar-webinar terkait -webinar, budidaya udang Itu bisa untuk menambah pengetahuan kita. Tapi saya yakin bisa ya. Kira-kira seperti itu ya Pak Anu ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tadi Uh, yang jadi permasalahan adalah listrik, ibu ya, uh, terkait bahwa lokasi uh, tambak itu kan jauh dari listrik uh, ya, ya dari pemukiman. Uh, kami sarankan ya, ini hanya ya, saran, saran aja mungkin uh, bahwa bagaimana kalau menggunakan tenaga surya, bu, karena uh, biasanya di kami gitu ya, uh, dalam uh, di lokasi yang begitu jauh dari uh, pemukiman atau di listrik ya kami suka menggunakan juga uh, tenaga surya seperti light strip untuk uh, ini mengendalikan hama biasanya kan di tempatnya jauh nah ini pakai lah tenaga surya uh, kemudian juga di ini juga di apa uh, untuk mung untuk meng, apa untuk serumi juga itu bisa gunakan tenaga surya barangkali di ini di uh, perikanan uh, juga yang jauh dari pemukiman itu bisa menggunakan bagaimana caranya bahwa difasilitasi uh, termasuk untuk kelistrikannya dari tenaga surya. Mungkin itu pun yang saya sampaikan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uh, terima kasih, Pak. Emang uh, itu energi anu ya, energi alternatif ya. ya. Dan memang kami di keramba jaring apung ya karena di tengah laut nggak bisa kita pasang kabel ke tengah pakai tenaga surut tapi hanya sebatas untuk uh, ini apa pak uh, penerangan saja karena uh, begitu apa kincir itu kan satu HP ya satu HP itu 750 watt itu harus berputar 24 jam ini perlu aki berapa memang agak mahal sih kalau saya pernah pernah tanya-tanya itu bisa enggak ini pakai Ini pernah pertanyaan itu juga pernah saya sampaikan ya di ketika forum-forum apa itu memang mahal sekali satunya itu dibanding dengan menggunakan memasang jaringan PLN gitu nah kira-kira sih seperti itu tapi enggak tahu mungkin dari Pak Raffi atau Pak ada alternatif lain atau itu bisa disampaikan itu mungkin tuh Uh, terima kasih Bapak. Mohon maaf kami hanya membatasi dua pertanyaan karena sudah menunjukkan uh, hampir pukul 12. Uh, kami masih menunggu Ibu Kapus. Uh, kami mohon untuk teman-teman panitia merapikan kursi terlebih dahulu sementara Ibu Kapus bersiap-siap untuk menuju ruangan ini bergabung bersama kita. Kemudian kami mohon uh, Bapak silahkan bapak mau bertemu dengan ibu kapus dulu silahkan bapak. kami mohon teman-teman yang berada di posisi di depan kami mohon untuk dapat mengosongi bangku yang di depan bapak narasumber. lanjutkan acaranya Bu Kapus. acara selanjutnya yaitu laporan kegiatan percontohan yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Arif Yubowo, SPMSI. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu yang saya hormati mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, Pak Abid, Pak terima kasih sudah hadir yang saya hormati narasumber kami ini, Pak Suaryaji, kemudian terutama Bapak Kepala Desa, yang mewakili Pak Sukatani, kemudian Pak Sudajat sudah hadir, kemudian kelompok Sukatani, yang kami sudah selama tiga bulan ini, side by side kami mendampingi untuk budidaya Udang Paname Pak Ruli dan teman-temannya sekarang ini. Hmm. Ya. ya Bu, empat kelompok ini harapannya nanti bisa belajar Pak Ruli, karena memang selama pelatihan ini banyak belajar ke sana. Bapak Ibu penyuluh perikanan yang saya banggakan dan Bapak Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur atas karya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua diberikan nikmat sehat, kesempatan untuk silaturahmi dan temu lapang dalam Kegiatan percontohan penyuluhan perikanan di BRP BATPP Bogor budidaya udang skala mini empang plastik kalau disingkatnya busmatic. Jadi Kapus melaporkan bahwa percontohan ini sudah dilakukan mulai bulan Juni 2021. Kemudian juga sudah dilakukan panen. Nah ini memang tujuan dari dilakukannya percontohan ini adalah memberikan eh, edukasi dan transport teknologi untuk budidaya udang farmasi karena kita mengetahui desa Sukatan ini adalah salah satu desa penghasil benur lobster. Nah dulu ekspor benur lobster itu luar biasa nah, tapi kemudian ekspor ini di stop dan banyak masyarakat itu kehilangan pekerjaan sehingga ini harus dicarikan alternatif baru usaha yang menjadi sumber penghasilan sekaligus juga meningkatkan produksi perikanan setempat. Nah kemudian kami lihat potensinya itu luar biasa nih potensi pantainya dan sangat potensial untuk budidaya udang paname. Tapi memang udang paname ini adalah uh, uh, sangat potensial tapi sangat teknologi busmetik. kemudian dicoba tahun uh, bulan Juni kemudian kemarin panen parsial. Ada sekitar panen di angka 150-an ekor, 50-an kilogram. Nah dari percontohan ini kami kami belajar dan ada beberapa catatan, Bu. Memang yang menjadi perhatian khusus adalah pertama bahwa ini benurnya harus sudah bersertifikat karena masalah penyakit ini luar biasa ini ternyata. Kemudian yang kedua juga manajemen pakan. Jadi pakan itu mungkin Pak Suharyadi sudah menjelaskan tadi bagaimana dan kita sudah melihat sama-sama. Dan memang pakan ini menjadi salah satu kunci pokok dan kalau saya pelajari memang berbeda antara budidaya ikan dengan udang. Karena memang udang itu harus betul-betul dilihat terutama setelah satu bulan pertama. Kemudian yang ketiga memang kita harus memiliki peralatan yang sederhana, yang standar. Contohnya untuk memeriksa seperti amonia, kemudian oksigen yang ini sangat penting dalam kegiatan uh, budidaya udang. Kemudian memang ada inovasi satu bu yang kita bedakan sebelumnya itu membuat tandon. Nah dulunya tidak ada tandon, membuat tandon sehingga air laut tidak langsung ke kolam, tidak langsung ke terpal, tapi ke tandon dulu disterilisasi. Inilah yang membuat uh, kita bisa memelihara udangnya agak lama sampai dengan 70 hari. Semoga kami berharap. Ini bukan terakhir kami ke sini, kami akan terus mendampingi dengan teman-teman penyuluh, akan melakukan evaluasi dan tadi mendengar Pak Ruli banyak ada beberapa manfaat pelaksanaan ini dan beliau akan mencoba lagi, kami siap Pak mendampingi. Semoga demonstrasi plot percontohan ini bermanfaat bagi penyuluh terutama ini, belajar learning by doing, kemudian bagi pelaku utama, pelaku usaha, dan juga kami dengar bahwa memang ada beberapa sudah melakukan uh, magang di tempat dan harapannya ketika ini nanti menjadi berkembang uh, Sukatani menjadi ikon untuk pengembangan udang panami di Sukabumi. Saya kira sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan berkah Allah, Allah Subhanahu wa Terima kasih Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Prof. Arief Wibowo, SPMSI. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dan arahan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Oh, dan jenis tadi. Oh, baik, silakan. Kami persilahkan Bapak Hanura. Baik, baik terima kasih. Silakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Ibu Kapus loh nah, hadir di sini Ibu uh, Bu Lili ya. <laughs> Kemudian Pak uh, Arif selaku kepala balai uh, riset uh, budidaya tawar dan penyuluhan perikanan serta teman-teman teman-teman penyuluh Kabupaten Sukabumi, Alhamdulillah ini timnya full, full tim Saya hadir di sini. Mungkin karena Ibu Muhadi Ibu datang, jadi full tim ini. <laughs> yang kami cintai juga teman-teman pokdakan Pogda, Sukatani maupun pokdakan Cipendei yang baru akan merintis, mudah nanti bisa belajar. Mungkin yang ingin kami sampaikan, pertama kami mohon maaf karena Pak Hadis tidak bisa hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Nah kebetulan masih ada acara hari ini bentrok dengan acara yang lain. Ya ada FGD kaitan dengan Sidat dengan tim dari SDI, FAO dan WIPI. Nah kami dikasih tugas untuk hadir di sini. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Ibu, Bapak dan para hadirin yang Peserta undangan yang berbahagia hari ini. Sebenarnya tadi saya sudah mengungkapkan, Bu. Rasa, rasa kebahagiaan kami di Kabupaten terpilih sebagai uh, kegiatan percontohan. Ya. Uh, karena memang ini jadi cita-cita cita-cita dinas, cita-cita pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk mengembangkan tambah rakyat di Sukabumi. Mungkin Perlu kami sampaikan juga bahwa Pak Ibu Kapus maupun pada Pak Kepala Balai, kita di sini sangat luar biasa potensi untuk uh, tambaknya. Cuma saat ini yang melakukan usaha bidang tambak ini bukan masyarakat, tapi perusahaan. Ada empat perusahaan besar, ya, empat perusahaan besar di wilayah kecamatan Ciracap ada di Surade ada. Kemudian juga di kecamatan uh, kecamatan Cimas ada. Malah yang di kecamatan Ciracap, Norway itu hasil produktivitasnya sangat luar biasa. itu Dari kurang lebih 30 hektar yang ada uh, untuk kolamnya yang produktif hanya sekitar 6 hektar sekali panen itu bisa kurang lebih seribu ton. Itu sangat luar biasa. Ya, dari sekitar enam hektar yang dioperasionalkan. Iya, luar biasa sekali. Karena memang kepadatan tebarnya sudah sangat tinggi. Mungkin kalau teman-teman di lapangan yang kita melakukan percontohan ini hanya menggunakan pada tebarnya sekitar 100 ya. 100 dengan ya, yang mungkin kalau memang pada tebarnya terlalu tinggi khawatir eh, daya dukung kolamnya tidak memungkinkan karena memang dengan fasilitas yang seadanya kalau mereka kan fasilitasnya sangat luar biasa selain kincir juga mereka menggunakan root blower gitu jadi oksigen atas oksigen bawah ditimpa semua untuk meningkatkan produksinya ya mudah-mudahan harapan kami di sini dari pemerintah daerah kabupaten kegiatan seperti ini bisa dilanjut dan kami pun bersama-sama dengan pihak kementerian bisa terus mengembangkan apa yang menjadi mimpi-mimpi pemerintah Kabupaten bisa jadi kenyataan. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kepercayaannya kepada masyarakat apa, masyarakat Sukabumi khususnya Kecamatan Surade khusus lebih khusus lagi ke Desa Sukatun, Desa Sukatani atas kepercayaannya dalam kegiatan percontohan budidaya uh, bismetik ini. Terima kasih. Mohon maaf andai kata ada hal yang salah dalam penyampaian. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tadi di, saya dikasih pantun loh Bu sama Bapak Hanura, jadi saya jawab juga dengan pantun Bu. <laughs> Terima kasih Pak Hanura. Selanjutnya kita, kita masuk acara sambutan dan arahan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Lili Aprilia Pergiwati, SPI MSI. Kepada Ibu, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera buat kita semua Yang saya hormati Kepala Balai Riset Budidaya Air Tawar dan Penyelam Perikanan Bogor Bapak Dr. Arifibowo. Yang saya hormati Wakili Kepala Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Sukabumi Bapak Hanura Nursansi Samsi MSI Kabit Budidaya Ya Pak anu ya Aduh, bukan tentunya. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Surade, Pak Kades, Kades, Desa Sukatani, kemudian juga tuan rumah nih, Pak Pipin sebagai yang pemilik tempat. Nih, terima kasih Kepala BPP ya, Balai Penyuluhan Pertanian. Juga eh, para pakar yang hadir di sini ada Mas Suharyadi, Adik kelas saya juga dan juga Mas Kurniawan. Dan tentunya yang saya banggakan para penyuluh Mas Deden dan semuanya, Mahardi dan yang lain-lain, ya terima kasih dan juga tentunya para pokdakan ini, anggota pimpinan kelompoknya. Tadi saya mohon maaf, saya langsung ke lokasi ketemu dengan Pak Ruli. Ya, jadi memastikan apa yang dikerjakan khususnya oleh Balai Riset Budidaya Air Tawar yang merupakan satminkal eh, di wilayah Bogor ini, yang memang di tahun ini kami memiliki sembilan percontohan penyuluhan seluruh Indonesia. Dan memang setiap Satminkal memiliki satu usulan di mana kegiatan percontohan penyuluhan itu akan dilakukan. Untuk yang di Satminkalnya Pak Arief, jadi sudah semenjak awal tahun kita proses penyuluh melakukan pengusulan beberapa. Jadi alhamdulillah terpilih adalah di tempatnya Pak Ruli ini, Pokdakan Sukatani. Ya, jadi satu proses pembelajaran ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman dari khususnya balai riset ya di sini juga ada Mas Iman ini yang memang day by day mengawal daripada penyuluhan ya dan juga tentu semua jajaran dari balai riset di Bogor yang memang juga mengawal terkait dengan penyuluhan ini jadi bapak ibu sekalian perlu saya sampaikan jadi peran penyuluh kami di daerah ya tentunya yang kami harapkan adalah bisa memberikan atau membawa satu pencerahan kepada masyarakat yang didampingi. Kemudian kalau sudah mencerahkan ya tentu kita mengharapkan adanya peningkatan ataupun enrichment ya atau pengkayaan dari apa yang memang sudah dilakukan saat ini ya untuk bisa benar-benar ditingkatkan. Saya mendapat kabar bahwa masanya memang selama ini masyarakat di sekitar khususnya mungkin di desa Sukatani ya memiliki Uh, utama pendapatan dari menangkap benur lobster. Nah, kemudian setelah adanya peraturan pemerintah, untuk ekspor benur ini dilarang. Tentunya, pemerintah harus memberikan uh, way out, memberikan uh, pendampingan untuk mencari alternatif daripada kegiatan usaha yang dilakukan. Dan kemudian, yang terakhir, para penyuluh ini tentu harus mampu memberdayakan bagaimana masyarakat itu terus kemudian bisa beralih. Salah satunya adalah apa yang dibawa oleh uh, satminkel Bogor ini yaitu dengan uh, mengadakan percontohan penyuluhan budidaya udang faname dengan uh, busmetik ini. Jadi busmetik ini kan singkatannya budidaya udang skala mini empang plastik. Jadi intinya sebenarnya Bapak-bapak sekalian ya ini semua berawal dari Mungkin kalau sebelumnya bapak-bapak belum pernah melakukan kegiatan budidaya udang. Kalau jalan-jalan di lokasi-lokasi yang potensi tambaknya ada, seringkali kita temui budidaya udang ini dilakukan dalam luasan yang lumayan besar ya, dan masih tingkat teknologinya adalah secara tradisional. Bahkan ada yang sampai satu hektar, setengah hektar, gitu seperempat hektar dilakukan budidaya di sana. Nah itu handlingnya terlalu sulit. Dan kemudian dalam rangka untuk meningkatkan teknologi supaya memang ini bisa diadopsi oleh masyarakat dan utamanya untuk meningkatkan produksi daripada kegiatan budidaya udang itulah kemudian lahirnya disebut sebagai kosmetik ini. Jadi ini Mas Ur Haryadi ini sudah sangat berpengalaman, jadi Mas Ur Haryadi ini bekerja di salah satu unit pelaksana teknis pendidikan yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dulu namanya STP atau AUP ya berada di salah satu katakanlah laboratorium lapangannya yang berposisi di Karanghantu Serang. Jadi sudah berkali-kali ya kegiatan gusmetik ini dilakukan dan berhasil. Jadi memang ini adalah rekomendasi teknologi yang harus kita perkenalkan ke masyarakat dan merupakan satu inovasi. Dan kenapa yang diperkenalkan ini gusmetik di sini? Karena kalau bilang inovasi gusmetik, ya, bahwasanya kita harus pastikan ini adalah Teknologi yang mudah untuk dipelajari, kemudian juga tidak terlalu mahal, dan kemudian secara sosial bisa diterima dan satu lagi adalah tentunya ramah lingkungan. Apa yang sudah dilakukan oleh uh, satminkal kami untuk kemudian melakukan kegiatan percontohan penyuluhan ya di tempatnya Pak Ruli Bokdakan Sukatani, harapannya nantinya akan bisa diadopsi oleh Kelompok yang lain. Nah, jadi memang apa yang menjadi percontohan penyuluhan ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah juga salah satu metode penyuluhan yang paling gampang dilakukan. Karena dengan metode percontohan penyuluhan ini, kami mengharapkan adanya peran serta aktif dari masyarakat yang memang akan kita berikan penyuluhan. Jadi bukan hanya sekedar Bapak Bapak duduk, kita bicara, tapi nggak ada yang dilakukan tapi dengan adanya percontohan penyuluhan nah ini secara mekanisme kerja demonstrasi metodologi semua dapat dilakukan di sana. Betul tadi Pak Arif bilang bahwasanya ya penyuluhnya sebenarnya juga harus menguasai daripada uh, budidaya udang ini gitu ya. Ini juga uh, pembelajaran buat kami apa yang memang sudah dilakukan di kelompok ini ya. Walaupun alhamdulillah Pak Ruli sendiri menyadari bahwa walaupun belum panen pada waktunya. Paham ya, Bapak ya? Belum panen pada waktunya. Jadi panen yang ideal itu kan mestinya 105 hari, ukurannya mungkin sekitar mas saya seberapa? 50 lah ya. 50 lah minimal gitu. Itu harganya udah sampai berapa? 75 ribuan kan? istilahnya itu bisa Pak kok lah, bisa untungnya udah ada di situ. Nah, jadi memang ini kelihatannya mudah ya, budidaya udang itu tapi memang harus punya strategi dan pemahaman Ya terkait dengan bagaimana teknik berbudidaya udang yang baik. Intinya adalah bahwa karena udang itu hidup di air. Terlepas tadi memang uh, Mas Arif juga menyampaikan harus dilihat dulu benurnya, gitu. Cuma kadang-kadang kita kan tidak bisa lihat nih benurnya nih ada virusnya apa enggak. gitu. Tapi kalau airnya dipastikan baik, ya. Nah ini yang menjadi penting. Nah, air ini bagaimana supaya baik, ya tentunya. Bagaimana para kelompok, ya, anggota mengetahui. Jadi misalnya cara memberikan pakan yang benar, ya, jangan sampai pakan itu berlebihan. Karena pakan itu yang tidak dimakan oleh udang, dia kan akan mengurai, pecah dan mengeluarkan zat-zat ya yang berbahaya yang kemudian akan mengambil oksigennya si udang di dalam ruangan itu. Kebutuhan ditambah kincirnya mati oksigen dari udara juga tidak masuk ke dalam air. Nah ini yang benar-benar bagaimana secara insting ya, jadi kadang-kadang sudah klik gitu, itu pasti insya Allah mudah-mudahan bisa berhasil kegiatan budidaya. Jadi memang itu kan katanya makanya ini percaya atau tidak ya, seringkali kalau kita punya usaha seperti itu misalnya kita harus selalu berbuat baik, banyak berdoa, ya sambil kita terus berusaha supaya udangnya itu usahanya bisa berhasil kan gitu kan, apa-apa kan tidak serta-merta juga hanya kita juga teknisnya tahu, tapi dengan teknis tahu kita juga berdoa dan berusaha, insya Allah tentu apa yang diharapkan bisa tercapai. Pak Hanura tadi titisan, nah ini yang menjadi penting. Memang menurut saya keberadaan empat perusahaan besar. di sini ya di Kabupaten Sukabumi ini, apa mereka perlu diketok pintunya? Jadi mereka harus peduli dengan lingkungannya, terlepas mungkin para pekerjanya juga dari daerah sini. Nah, jadi nanti Pak Hanura tadi sudah saya sampaikan, mungkin nanti akan ada koordinasi dengan para pemilik perusahaan ya yang mungkin nanti kita minta juga untuk melakukan pembinaan. Selain tentu kehadiran Pak Suharyadi, cuma Pak Suharyadi ini kan lokasinya kan diserang. Beliau ini adalah dosen. Jadi tidak bisa day by day juga di sini. Ya, harapannya nanti dengan eh, petambak ataupun dari eh, industri ya bisa kemudian membantu membina ya tidak harus seperti yang Pak Hanura bilang. Dikasih ada blower di bawah gitu ya, dan seterusnya tidak, tetapi memang nanti mungkin Mas Soreadi bisa menentukan, misalnya pasnya itu berapa sih, orang ngoyo lah, istilahnya enggak ngoyo, tetapi bisa menjadi pengganti selama ini. Bapak-bapak nangkepin benur itu paling enggak gitu ya kan, jadi pasnya itu berapa, karena memang kekuatannya melihat kepada semua dukungan infrastruktur yang ada, listrik Pak masih biar pet, Pak, biar pet apa yang ngerti ya mati hidup mati hidup gitu kan nah ini juga penting karena mempengaruhi daripada kincir ya juga nanti kalau air menggunakan juga tenaga listrik airnya juga harus masuk seperti apa nah kemudian juga proses dari awal sampai akhir ini benar-benar harus bapak-bapak perdalam betul jadi Pak Suwardi tadi tanya, apa menjelaskan tanya aja yang banyak-banyak di sini komunikasi juga susah kan sinyal juga susah ya kadang-kadang itu ya suka apa ya nyuluh nggak boleh anu nggak boleh apa nggak boleh kalah dengan situasinya kalau sinyalnya susah ya gimana lah caranya karena kita pinginnya udahnya berhasil gitu kan ya nggak mas ya wes yang apa, apa ini semua pembelajaran yang bagus jadi ya jadi kalau boleh juga ya di magang magang juga boleh di mana entah ke Serang berapa hari apa yang terdekat dari lokasi ini nanti bisa dari submental mengatur. Jadi untuk ke depan ya tentunya untuk submental sendiri pastinya untuk 2022 untuk pemilihan daripada percontohan penyuluh yang kita juga masih akan lanjutkan di tahun depan. Ini semua hal yang terkaitnya benar-benar harus kita persiapkan termasuk penyuluh yang akan mendampingi. Ya jadi benar-benar penyuluh pun memang learning by doing tetapi setidaknya dia harus juga sudah memahami. Nah kemudian nih Pak Hanura, eh, mohon perkenan. Jadi penyuluh-penyuluh perikanan kami ini kan memang adalah penyuluh perikanan atau pegawai pusat ya Pak. Tapi mohon jadikanlah mereka sebagai bagian dari Bapak sepenuhnya. Jadi artinya mereka siap manakala Bapak punya perencanaan, mungkin bisa disampaikan kepada mereka tentang rencana bantuan dan sebagainya, karena saya kira mereka siap untuk mendampingi Pak, karena itu tugasnya mereka. Indikator kinerja utama yang mereka miliki itu tidak akan mereka bisa penuhi, dan kami juga tidak bisa menilai baik ya kalau ternyata tidak diintegrasikan dengan apa yang menjadi program strategis yang ada di kabupaten pak. Karena rupanya tidak banyak, jumlahnya tidak banyak berapa dan Mas Deden? Jumlahnya 14 ya, 14. Nih sebentar lagi mau dipecah nih, jadi dua nih. Itu dah makanya. Pasti udah gitu mau jadi sulap Sukabumi Utara, Sukabumi Selatan, gitu kan? Pak Deden mau ikut yang mana? atau dari calon bupati, <laughs> ya kan, Iya dong, Nah, ini seperti itu gitu ya. Nah, jadi eh, saya berharap ya tentunya penyuluh penyuluhnya menjadi bagian pak untuk membantu program. Jadi saya berharap semenjak awal kalau boleh mereka bisa dilibatkan sehingga tentu mereka bisa laporkan kepada kami. Nah, nanti bagaimana misalnya eh, saya sebenarnya terima kasih juga pak atas apa yang dikerja kita lakukan bersama ditambah apa tambahnya Pak Ruli ya, karena ternyata awal dua petak itu kan juga bantuan dari dinas ya ini sangat baik jadi untuk membantu ya saya kira perhatian pemerintah daerah juga sudah sangat baik kolaborasi dengan pusat kami hadir dan nanti tentu apa yang sudah kita sepakati kelompok sukatani warga sukatani yang mendapat bantuan ini ya ke depan akan menjadi percontohan jadi pintu selalu terbuka lebar kepada kelompok yang lain untuk belajar ya untuk belajar ya supaya apa yang kami bangun di sini, ini memang cara mudah untuk bagaimana masyarakat mencontoh. Dan tentu yang dicontoh adalah yang paling baik, gitu kan? Bukan yang jelek. Ya, jadi saya mohon tentunya apa yang sudah kita lakukan di tahun ini 2021, Mas Arief, kemudian Mas Iman ya, dan Mas Wiradi juga nih. Jadi akan terus berlanjut. Walaupun katakanlah anggaran dari pusat sudah tidak ada lagi gitu ya, tapi pendampingan saya mohon dengan sangat. Saya ingin ada kebahagiaan ya kebahagiaan, keberhasilan untuk udang yang dipanen pada waktunya dengan produksi yang diharapkan, gitu ya. Nah, tapi tetap ini kembali kepada bapak-bapak juga, ya. Nah ini yang uh, menurut saya memang lingkungan, uh, lingkungan daripada budidaya itu menjadi hal yang strategis. kalau virus tuh pasti akan di mana aja. Ya. saya datang ke beberapa titik juga virusnya udah mulai kelihatan, tapi intinya tetap sebenarnya kepada lingkungan daripada budidaya itu sendiri. Ya, jadi nah ini uh, saya kira tentunya semakin hari akan semakin hebat lah Bapak-bapak ya, mudah-mudahan ini ya kita tahu kalau kita bicara uh, kegiatan itu di apa? di luar itu kita juga bicara dengan masalah alam. Kadang-kadang Allah juga sedang menguji kita. Seperti hari ini, kita Bapak-bapak tidak bisa lihat wajah saya secara utuh kan karena saya pakai masker. <laughs> ya, karena Indonesia dan negara-negara di dunia sedang mengalami yaitu pandemi virus. Siapa sih yang pernah kita punya bayangkan ya Pak Secam ya. Karena rupanya pandemi ini, ini adalah berulang setiap 100 tahun sekali. Jadi 100 tahun yang lalu, di mana virus flu, influenza itu timbul. Tapi nggak sampai ke Indonesia. Nah, tapi yang virus COVID ini, ini sampai ke Indonesia. Dan inangnya itu adalah manusia, bukan binatang. Itu makanya kenapa kita harus begini nih karena sumber penularannya adalah lewat udara ini yang bahaya. Dan memang walaupun sekarang mungkin kita lihat melalui media ya ataupun di beberapa tempat informasi dari gugus apa? Covid semakin menurun orang yang meninggal atau terserang. Tapi mohon tetap kita jaga kewaspadaan. Karena tadi pagi saya juga membaca ada lagi varian virus yang baru. Jadi virus ini tidak terlihat sama mata tapi dia tuh anu Pak membentuk varian varian baru yang memiliki kekuatan yang berbeda lagi. Ya, jadi mohon bapak bapak ya terutama pada waktu di luar rumah ya kalau seperti pak ruli sendiri di lapangan gak ada orang gak apa apa nggak pakai ini atau jauh jauhan gini gitu ya oke okay, gitu kan tapi kalau kita tapi dengan kita pakai masker insya Allah. dan kita mungkin harus segera selesaikan pertemuan ini untuk kemudian uh, ya kita supaya terhindar ya ya. Makan juga itu sebaiknya jangan bersama-sama. Makan itu sebaiknya jangan hadap-hadapan. Samping-sampingan oke malahan. Karena <tuk> iya atau belakang-belakangan iya karena ini depannya yang bahaya. <tuk> iya Pak Seca. Apa tapi apa boleh buat? Ini dalam rangka supaya kita sehat semua. Karena saya mengalami bukan saya ya tapi adik saya. Aduh luar biasa. Bagaimana dia benar-benar sudah nangis oh, menyelamatkan istrinya supaya dia uh, ya bisa lepas karena harus ditambah oksigen dan sebagainya. Nah ini yang saya mohon dengan sangat ya, e, benar-benar kita menjaga. Kalau bukan diri kita yang menjaga, siapa lagi? <laughs> baik, saya kira mungkin itu beberapa hal dan kesempatan ini saya mengharapkan dengan adanya percontohan penyuluhan ini tentunya penerapan daripada teknologi e, dengan inovasi terkait dengan budidaya e, udang skala mini empang plastik ini nanti benar-benar bisa diterapkan dengan baik kemudian didesiminasikan kepada kelompok yang lain ya karena memang keberhasilan daripada percontohan penyuluhan ini apabila bisa diadopsi ya diadopsi dari sisi tentu bagaimana pengetahuannya keterampilannya dan juga bagaimana sikap tentu daripada eh, para anggota kelompok nantinya untuk menjadi calon-calon pengusaha udang ya budidaya udang insya Allah di ke depan nah, mungkin tetap eh, pak Hanura, saya sih pesan ya, kalau saya melihat secara keseluruhan tetap dari dinas sebaiknya juga melakukan pengaturan, Pak. Pengaturan dari sisi, karena saya lihat ini lubangnya udah banyak banget tuh. Lubangnya udah banyak, Pak. Nah, jadi ini juga nanti e, dikhawatirkan ya, seringkali tuh outbreak ya, yang dibilang outbreak itu menyeluruh nanti kena virus. Jadi gimana nanti terkait dengan air-air masuk, air keluar, Pak, itu harus diatur. Karena pada waktu tertentu satu kolam gagal misalnya karena virus, kemudian alirnya dipakai oleh yang lain tanpa disadari, itu langsung akan kena. Makanya saya mohon dinas juga harus turun tangan, nanti penyuluh ya, tolong juga untuk ya tentu bagaimana tentu para kelompok bisa memahami tujuannya semata-mata dan memberikan perlindungan agar usaha ini bisa berkelanjutan, itu yang penting, berkelanjutan. Ya percuma kalau cuma satu kali, dua kali panen bagus lah itu, Gagal. pun sayang. kan kita kepinginnya ya terus sejahtera. Tentu ini akan meningkatkan juga sejahtera masyarakat ya di Kabupaten uh, Sukabumi. Ya, saya kira mungkin itu beberapa hal ya. Jadi saya mohon dengan sangat semua yang sudah kita lakukan di mulai bulan Juni kemarin ya mulai diserahkan oleh Pak Arief kepada kelompok ya. Kemudian sudah kita lihat hasilnya pembelajarannya sudah dirasakan. Insyaallah ya untuk yang nanti akan dilakukan budidaya yang berikutnya ini mudah-mudahan bisa mudah-mudahan dan saya berharap banget bisa Hanura. Apalagi kalau nanti jadi bupati, waduh, nah, itu siapa tahu kan, Hanura gitu. kan bukan Gerindra kan, ya kan gitu. ada hubungannya kan? Itu -gitu. gimana sih bapak? Baik ya lebih kurangnya demikian dari saya, tetap sehat, tetap semangat kita semua. Semoga kita bisa bertemu kembali tentunya dalam situasi yang lebih baik, dan tentunya bapak-bapak juga sudah berhasil dalam kegiatan usaha yang dilakukan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, wabillahi taufiq hidayah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyapa penyeluruh perikanan saya dulu dan harus tahu jawabannya. Siap. Penyeluruh perikanan maju terus, pantang mundur. Terima kasih Bu Kapus. Tadi um, sambutan dan arahannya sangat berbak, uh, berguna banget bagi kita semua. Dan sedikit quote yang saya petik dari uh, arahan arah dan sambutan ibu tadi, Bu, yaitu saya kutip dari Bapak Ahmad Fuadi, seorang penulis novel, yaitu Bu bertulanglah sejauh mata memandang, mengayuhlah sejauh lautan terbentang berguru lah sejauh alam terkembang. Jadi dari sambutan dan arahan Bu Kapusari, terima kasih Bu. Satu lagi Bu, saya quote-nya saya ambilkan dari Bapak Henry Ford, sebuah novel juga yang saya baca. Jika semua orang bergerak maju bersama, maka kesuksesan akan berhasil dengan sendirinya. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Dengan berakhirnya poin acara ini, maka berakhir pula rangkaian acara kita dari pagi hingga siang hari ini. Tidak lupa kita berikan apresiasi kepada penyuluh perikanan kita, khususnya penyuluh perikanan Kabupaten Sukabumi. Saya atas nama seluruh panitia pelaksana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Selembut aku. Selembut apapun angin, pastilah pernah terbangkan debu. Sebaik apapun manusia, tentulah pernah keliru. Tak ada putih yang ternoda, tak ada manusia yang tak berdosa. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Seuntai senyum adalah awal persahabatan. Silaturahmi adalah jembatan kekeluargaan. Saling mengingatkan adalah bentuk persaudaraan, dan saling memaafkan adalah bentuk kasih sayang. Acara, kami, acara ini kami tutup dengan membaca wabilahi tohvidual hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya pembawa acara Rika Ayuni, mohon pamit dan sampai jumpa. Tidak lengkap tidak lengkap, kita tidak berfoto bersama dengan Ibu Kapus. Kita sebaiknya berfoto di luar ruangan saja. Baik, kami mohon teman-teman panitia untuk dapat menyiapkan posisi di depan. Kami mohon teman-teman panitia untuk dapat mencopot kami ucapkan sudah terima kasih sudah bergabung di Zoom meeting bersama kami dan acara akan kami tutup. Jangan lupa untuk dapat teman-teman yang ada di link Zoom untuk dapat mengisi absensi karena nanti akan ada sertifikat yang akan dibagikan oleh panitia. Terima kasih.